Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل wa ahsanal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ayuhal ahba, sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam ini kita menyambung ke halaman 51 nombor 22. Biasanya kita baca bahasa Arabnya, insyaAllah bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Dengan menghidupkan bahasa Arab ini, insyaAllah ada keberkatannya dalam majlis kita, sebagaimana dalam buku yang ditulis oleh Ibn Taymiyyah, Iqtida' Siratul Mustaqim, Ta'allamul Arabiyyata wa'allimuhan nas innaha lughatul Quran walaughah ahli jannah. Pelajarilah Al-Quran itu kerana Al-Quran itu bahasa Arab. Ya, pelajarilah bahasa Arab itu kerana bahasa Arab itu bahasa Al-Quran dan bahasa ahli jannah. Di hadis yang lain, wa'allimuha an-nas, dan ajarkanlah kepada orang lain. Kemudian baru dilanjutkan, sesungguhnya bahasa Arab itu adalah bahasa ahli syurga. Jadi keberkatannya kita ambil, dan di halaman 10, bahasa Arabnya di halaman 10, safha 10, rakam 22. Wal imanu bil anbiya'i wal malaikah 23. Wal imanu bi anna Allah haqqun wan naru haqq. Wal imanu bi anna Allah bi anna al jannata haqqun wan naru haqqun. Wal jannatu wan naru makhluqatan. الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش والنار تحت الأرض السابعة السفلى وهما مخلوقتان قد علم الله عدد أهل الجنة ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن يدخلها لا تفنيان أبدا هما مآب بقاء الله تبارك وتعالى أبدا الآبدين في دهر الداهرين 24 وآدم كان في الجنة الباقية مخلوقة فأخرج منها بعد ما عصى الله 25 والإيمان بالمسيح الدجال. Lihat semula halaman 51. Beriman kepada para malaikat dan beriman kepada para nabi dan para malaikat. Ini kita sudah bincangkan dari sekolah rendah lagi. Jadi kita wajib beriman kepada para nabi dan para malaikat. Paling kurang nabi yang kita imani 25 nabi. Dan para malaikat sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Dan bilangan malaikat hanya Allah yang tahu. Kerana di dalam hadis yang sahih, yang paling ramai dicipta oleh Allah SWT makhluk adalah malaikat. Kedua jin, ketiga baru manusia. Jadi bilangannya kita tidak tahu berapa ramai. Tetapi yang disentuh namanya di dalam Al-Quran, itu wajib kita percaya bahawa itu adalah benar-benar nama malaikat yang Allah berikan kepada kita.
Malah di dalam surah Al-Baqarah ayat 177 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi." Dia di dalam surah Al-Baqarah, saya nak catat dalam surah Al-Baqarah 177. Bunyi ayatnya, "Laisa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Dalam kita antum tidak ada. Ini sebagai hujah. Jadi diwajibkan kita beriman kepada para malaikat dan para nabi. Dalam surah Al-Baqarah jelaskan, bukanlah kebaikan itu menghadapkan wajah kamu ke timur atau ke barat, tetapi kebaikan itu adalah beriman kepada Allah. Setelah beriman kepada Allah, beriman kepada akhirat, yaumul akhir, dan beriman kepada malaikat, serta beriman kepada kitab, dan beriman kepada para nabi. Jadi yang ini kita tidak perlu kupas panjang kerana kita sudah tahu bahawa beriman kepada nabi dan malaikat adalah termasuk rukun yang wajib kita imani. Rukun Islam 5 perkara dan rukun iman 6 perkara. Percaya kepada nabi, nabi dan malaikat ataupun rasul dan malaikat termasuk dalam rukun iman. Terus ke nombor 23. Beriman bahawa syurga adalah benar dan neraka adalah benar. Berapa minggu yang lalu kita di sini adakan forum syurga dan neraka. Dan siapa yang ingin memiliki bukunya yang tidak hadir boleh dapatkan buku tersebut daripada saudara Salman, insyaAllah. Cuma neraka dan syurga, puak-puak Mu'tazilah, puak-puak Qadariyah dan Jahmiyah, terutama Mu'tazilah, puak-puak Mu'tazilah tak percaya bahawa syurga sudah ada. Tapi kita yang berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, yang bermanhaj manhaj salaf, kita yakin adanya syurga dan adanya neraka. Kerana syurga sudah diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, kalau engkau tahu yang aku tahu, jika engkau lihat apa yang aku lihat, pastinya kamu banyak menangis daripada banyak ketawa. Ya, ini syurga sudah diperlihatkan kepada Muhammad SAW. Malah di dalam Al-Quran, u'iddat lil kafirin, untuk neraka, u'iddat lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Jadi syurga sudah disiapkan bagi orang yang beriman dan bertakwa. Begitu juga neraka sudah disiapkan oleh Allah SWT bagi orang yang kufur. Sudah disiapkan. Sebab u'iddat dalam bahasa Arab sudah disiapkan. Ini juga kita sudah bincangkan di tempori dalam forum yang kita adakan di Medio ni. Lihat halaman 23. Beriman bahawa syurga adalah benar dan neraka adalah benar. Neraka sudah disiapkan. Begitu juga syurga. Dalam forum tempoh hari kita sudah bawakan hujah, bawakan buku. Di dalam buku tersebut dibawakan beberapa ayat Quran dan hadis yang mana dalam Quran mengatakan syurga itu u'iddat lil muttaqin, sudah disiapkan bagi orang-orang yang sudah bertakwa. Orang bertakwa ni sudah disiapkan baginya syurga. Begitu juga dalam surah At-Taubah dijelaskan bahawa syurga yang sudah mengalir di bawahnya sungai-sungai sudah disiapkan, ini untuk orang-orang yang berpegang kepada manhaj as-sahihah. Begitu juga neraka, neraka sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan u'iddat lil kafirin. Cuma orang-orang Mu'tazilah, orang-orang akhlani ahwai, dia tak percaya bahawa syurga sudah disiapkan. Begitu juga orang-orang Jahmiyah dan Qadariyah. Kita jangan golongkan diri kita termasuk golongan yang 72 neraka tu. Yang 72 neraka disebut Rasulullah dan dijelaskan oleh Sarastani dan Al-Baghdadi, itu di antaranya Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah. Dua puak ini menafikan dan tidak boleh menerima bahawa syurga dan neraka sudah disiapkan. Bagi mereka kenapa? Belum ada penduduk, buat apa Allah nak siapkan? Diingat Allah tu kuasanya macam dia. Kuasa Allah, Allah punya kuasa kauniyah untuk menyiapkan apa saja. Rasulullah sudah menjelaskan kepada kita, Allah mudah untuk menyiapkan apa saja. Sehingga dua kali atau tiga kali Al-Quran disebut, "Idza aradallahu an yakula lahu kun fayakun." Allah punya sifat kauniyah. Allah tidak susah untuk menyiapkan apa saja. Bila Allah katakan, jadilah, jadilah. Begitu juga syurga, begitu juga neraka, begitu juga apa saja yang Allah kendaki. Kalau Allah katakan, "Idza aradallahu an yakula lahu kun fayakun," sifat Allah kauniyah, Allah tidak susah, tidak payah, tidak sukar untuk menyiapkan apa saja yang dikendaki. Berbeza dengan kita, kita buat perancangan dulu, belajar dulu. Allah tidak. Ya, dengan sifat kauniyah, dikatakan kun
jadilah. Jadi syurga dan neraka, yakini dan imani, dia sudah ada. Sudah dicipta oleh Allah SWT. Dan api neraka sudah dinyalakan. Sehingga dalam sebuah hadis, neraka oleh kerana menyala-nyala, dia makan antara satu dengan lain. Kalau kita tengok api, dia boleh makan antara satu dengan lain. Yang kuat makan yang lemah. Itu api. Neraka mengadu kepada Allah. Ini dalam hadis. Neraka mengadu kepada Allah. Dia mengatakan bahawa kami memakan antara kami. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh neraka tarik nafas dan buang nafas. Bila neraka tarik nafas, maka timbullah musim sejuk. Bila neraka lepaskan dia punya nafas, maka timbullah musim panas. Makanya kata Rasulullah SAW, mengapa terjadi musim sejuk dan musim panas? Lihat neraka tinggi di atas. Sebab Rasulullah SAW apabila Isra Mi'raj, dia perlihatkan neraka di atas. Adapun pendapat syekh kita di sini bahawa neraka di dasar bumi, itu kita akan boleh komen nanti. Okey. Oleh kerana luasnya neraka, oleh kerana besarnya neraka yang sudah disediakan, bahang panasnya sampai ke dunia, ke dunia kita. Dan penghuni neraka, sebagaimana dalam hadis, dia punya gigi taring saja sebesar bukit Uhud. Begitu juga luas dan besarnya neraka, cuping telinga orang penghuni neraka sampai ke bahunya perjalanan berhari-hari. Dan pernah Rasulullah SAW bersama sahabat mendengar suara bunyi yang menakutkan jatuh. Rasulullah SAW lantas bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, kamu tahukah suara apa itu? Maka para sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya mengetahui. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih ini, itu adalah batu yang dihumban ke neraka 70 tahun dulu, sekarang sudah sampai ke dasarnya. 70 tahun dulu batu besar dimasukkan ke neraka, dihumban ke neraka. Selepas 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Alangkah luasnya neraka, alangkah besarnya neraka. Ini semua disiapkan untuk orang-orang yang dikatakan orang-orang kafir dan pembuat maksiat. Dan dahsyatnya neraka diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hampir semua surah. Tidak semua surah, tapi hampir semua surah di dalam Quran diceritakan tentang neraka. Supaya apa? Supaya manusia sentiasa terbaca tentang neraka, dahsyatnya neraka, azabun alim, supaya takut kepada Allah. Bila takut kepada neraka, kita takut kepada Allah. Makanya diulang, 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 diulang cerita neraka atau sifat-sifat neraka. Jadi nama-nama neraka, sifat-sifat neraka hampir dicatat, diceritakan dalam semua surah. Supaya apa? Supaya kita takut kepada Allah. Jadi kita wajib percaya adanya neraka. Kalau tak percaya adanya neraka, manusia sama seperti atheist free thinker. Sebab takutnya manusia kepada Allah kerana takut nerakanya. Orang-orang free thinker, atheist, orang-orang yang katakan komunis, dia tak percaya adanya akhirat. Tak percaya adanya neraka atau syurga. Bagi mereka, hidup ni dahriyah. Iaitu proses evolusi. Waktu. Sampai masa kita mati. Dah mati tak ada apa-apa lagi. Bagi kita, orang-orang yang beriman wajib percaya adanya syurga dan neraka. Siapa tak percaya adanya syurga, maka imannya batal. Dia akan dihumban ke neraka. Sebab syurga dan neraka termasuk dalam rukun iman. Percayanya ada akhirat. Kita percaya yaumul akhirah, yaumul akhirah. Di akhiratlah kita akan melihat syurga dan neraka. Ya, walaupun kita ahli syurga, kita akan diperlihatkan neraka. Berbeza ahli neraka tak akan melihat syurga. Dan bilakah akan melihat neraka atau syurga? Manusia bila dicabut nyawanya, dicabut saja nyawanya, dia akan melihat syurga dan neraka. Sehingga di dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai kamu yakin. Yakin di sini mati. Kenapa yakin? Hadis-hadis mengatakan kerana syurga dan neraka diperlihatkan. Mati saja orang penghuni syurga akan dilihatkan syurga kepadanya. Mati saja orang penghuni neraka akan diperlihatkan neraka. Makanya orang yang membuat dosa atau orang kafir, sanu'adzibuhum marratain. Allah mengatakan akan diazab dua kali. Mati saja nampak neraka sudah terazab. Itu dinamakan azab kubur. Berbeza dengan orang yang beriman, beramal soleh, mati saja dia tenang. Sebab apa? Syurga sudah diperlihatkan. Makanya di sini untuk menguatkan bahawa syurga sudah disiapkan, neraka sudah disiapkan walaupun tidak ada penghuninya. Ini untuk dipertuntunkan kepada orang yang dicabut nyawanya. Orang dicabut nyawanya akan diperlihatkan syurga dan neraka.
Ini terdapat hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan seperti itu. Jadi ikhwan, ikhwat, muslimin, muslimah, sidang jamaah serta apa yang mengikuti siaran ini melalui YouTube dan sebagainya, percayalah bahawa syurga dan neraka sudah ada. Kalau tidak meyakini adanya syurga dan neraka, itu orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah sebagaimana dijelaskan oleh Syah Rasani dan Baghdadi, mereka termasuk salah satu jamaah atau gulungan atau firqah yang sudah ditentukan masuk neraka oleh Rasulullah SAW. Jadi beriman bahawa syurga adalah benar dan neraka adalah benar, keduanya merupakan makhluk. Sungguh berada di, surga berada di langit. Di langit ketujuh. Mana Salman? Ada bunyi telefon. Kalau kita lihat di halaman 51 tadi, keduanya adalah merupakan makhluk. Kerana syurga dan neraka kekal, tapi tetap makhluk. Syurga dan neraka kekal, tapi keduanya tetap makhluk. Begitu juga syurga berada di langit ketujuh. Dan syurga paling tinggi adalah syurga Firdaus. Dia di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hadis, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungai-sungai yang mengalir di syurga adalah air yang di bawah arasy Allah. Sebab dalam Al-Quran disebut wa kana arsyuhu 'alal ma. Dalam Al-Quran disebut bahwasanya arasy Allah di atas air. Dan air-air yang di atasnya arasy Allah inilah yang mengalir ke syurga-syurga. Jadi syurga adalah tinggi. Dia di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang masuk syurga besok dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita yakin Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jangan tidak yakin. Yang tidak yakin Allah bersemayam di atas arahnya, itu puak-puak Mu'tazilah, puak-puak Asy'ariyah. Jadi kita bukan puak-puak mereka. Kita adalah ahli sunnah wal jamaah yang bermanhaj salaf, yang berpegang kepada Al-Quran, yang kita ambil dari Al-Quran. Nabi mengatakan ataupun ulama-ulama mengatakan amiruha kama ja'at bila kaif. Terimalah apa sahaja dalam Al-Quran yang memperkatakan tentang keadaan Tuhan Allah SWT tanpa ditanya. Ya Allah bersemayam di atas arasy. Ya, sami'na wa ta'na. Allah bersemayam di atas arasy, arasy Allah di atas air. Quran mengatakan dia sami'na wa ta'na. Tapi jangan dibincang ya. Jangan dibincang bagaimana arasy Allah, bagaimana airnya, air masin ke, air biru ke. Itu tak boleh dibincang. Sebab bila kaif, tidak boleh ditanya. Dan airnya akan mengalir ke syurga-syurga yang di bawahnya. Dan syurga itu ada beberapa tingkatan. Ada mengatakan 7, ada mengatakan 8. Kalau mengatakan 8 tidak khilaf. Dia mengatakan 7 juga tidak khilaf. Kerana ada hadis-hadisnya yang menunjukkan seperti itu. Begitu pula neraka berada di lapis bumi ketujuh. Dan keduanya adalah makhluk. Ini jadi pertikaian khilaf di antara para ulama tafsir. Tapi yang sahih, syurga itu adalah di atas. Yakni di langit. Begitu juga neraka. Kerana Rasulullah SAW bila Isra Mi'raj diperlihatkan syurga dan neraka. Jadi di mana Rasulullah SAW melihat semasa di Isra Mi'raj? Isra, perjalanan di antara Mekah ke Baitul Maqdis. Mi'raj adalah perjalanan di antara Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Maka di atas Rasulullah SAW diperlihatkan. Begitu juga kalau kita katakan bahawa syurga, ini bukan nak komen, tapi ini kita ambil pendapat yang mengatakan, kalau dikatakan syurga itu di dasar bumi kita, sebab bumi kita seperti langit. Langit 7 lapis, bumi kita juga 7 lapis. Lihat hadis tadi, batu yang dicampakkan ke dalam neraka 70 tahun dulu, saya rasa kalau batu arahnya ke bawah lebih laju daripada dicampak arah ke atas. Makin lama, makin laju. Cuba tengok taip bintang jatuh di Rusia. Oleh kerana jauh, sampai ke bawah, bagaimana kesannya. Begitu juga, makin lama makin kuat, makin laju, 70 tahun lamanya. Kalau kita katakan di dasar bumi kita, kalau insyaAllah pakai supersonik, orang boleh apa? Pusing dunia ni berapa hari boleh habis. InsyaAllah, satu hari satu malam boleh habis tu pusing dunia yang bulat ni. Sebab, kata Syekh kita ni, Syekh Al-Balbahari, syurga di bawah lapisan bumi yang kita duduk.
bumi 7 lapis. Sebagaimana langit 7 lapis. Kalau bumi 7 lapis, makin bawah, makin bawah, makin mengecil. Sedangkan syurga dan neraka, neraka juga luas. Dijelaskan di antara keluasannya, 70 tahun batu yang dilontar, baru lepas 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Subhanallah. Jadi yang paling kuat Rasulullah SAW Isra Mi'raj, dia bukan ke bawah, bukan ke dasar bumi untuk melihat, diperlihatkan neraka, tapi dia ke atas. Dan neraka sudah disiapkan, dan neraka juga 7 lapis. Neraka 7, ada 7. Jadi kalau dikatakan neraka di bawah bumi ini, subhanallah, alangkah kecilnya neraka. Sedangkan neraka sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW, penghuninya, taringnya saja sebesar Bukit Uhud. Pernah pergi Bukit Uhud? Dah pergi Makkah Tempohari kan? Ya. Jadi hadis di sini ada hadis yang sahih. Tapi kita tidak boleh katakan bahawa syekh kita ini salah. Jangan. Sebab dalam Al-Quran, man ijtahada, maaf, dalam hadis, man ijtahada fa'asaba falahu ajran, wa man ijtahada fa'akhtaha falahu ajrun wahidun. Siapa yang berijtihad dalam hal seperti ini, kalau betul dapat 2, kalau salah kita katakan dia dapat 1. Jadi kita tak menghormati kerana ijtihadnya. Kemudian Allah telah mengetahui jumlah penghuni syurga dan jumlah penghuni Allah telah mengetahui jumlah penghuni syurga dan jumlah orang yang akan memasukinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ditentukan oleh Allah SWT sebagai penghuni syurga. Kita minta. Minta ya. Kena minta. Jangan tidak minta. Kita disuruh minta. Paling-paling kita baca, Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang paling banyak Rasulullah SAW baca inilah. Doa yang paling banyak Rasulullah SAW bacakan setiap hari sepanjang hidupnya adalah, Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadisnya adalah hadis sahih sebagaimana saya muat dalam kitab Syurga versus Neraka. Kita baca di situ Rasulullah SAW paling banyak berdoa, di antaranya berdoa supaya dapatkan syurga dan dijauhkan daripada neraka. Ada juga mengetahui, Allah juga mengetahui jumlah penghuni neraka. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada neraka. Dan jumlah orang yang akan memasukinya. Keduanya tidak akan mengalami kepunahan selama-lamanya. Yani syurga dan neraka kekal. Tetapi dia tetap makhluk. Tidak kekal seperti kekalnya Allah. Syurga dan neraka sepakat ulama salaf, ahli sunnah wal jamaah yang bermanhaj salaf terutamanya mengatakan bahawa syurga dan neraka itu kekal. Tetapi Mu'tazilah yang mengatakan tidak kekal. Dan bersifat kekal. Dijelaskan sini bersifat kekal. Bersama kekalnya Allah. Tapi tidak seperti Allah. Sebab syurga, neraka makhluk. Allah itu khalik. Allah laisa kamithlihi syai' lam yakun lahu kufuwan ahad. Dia katakan Tuhan kita Allah tidak ada yang serupa dengannya. Ya, dan tidak ada semisal dengannya. Dan keduanya bertahan sepanjang masa. Yani Allah mengatakan wahadainahun najdain. Allah berkata kepada malaikat setelah dijadikan dan dia, yani mereka manusia akan diberi 2 jalan. Wahadainahun najdain. Satu jalan ke syurga dan satu jalan ke neraka. Membuat dosa besar, kalau tidak syirik, dia imma dimasukkan neraka, imma diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi membuat dosa syirik, syirik besar, tidak ada keampunan. Jadi kekal buat selama-lamanya. Dalilnya, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, ini syirik akbar, dan akan mengampunkan dosa selain daripada syirik bagi siapa dikehendaki. Dalilnya lagi, tafsiran ayat ini sebagaimana terdapat dalam tafsir Ibn Kathir. Allah menafsirkan melalui firman-Nya hadis kursi, wahai hamba-Ku, jika engkau melihat, menemui Aku membawa pahala sebesar bumi, jika engkau tidak melakukan kesyirikan, maaf, jika engkau membawa dosa sebesar bumi, kalau engkau tidak melakukan kesyirikan akan diampunkan sebesar itu. Membawa dosa sebesar bumi, tidak melakukan kesyirikan akan diampunkan sebesar itu. Tetapi sebaliknya, kalau menghadapi Allah membawa pahala begitu besar sebesar bumi ini,
Kalau melakukan kesyirikan, maka batal semuanya. Jadi untuk menentukan diri kita ahli syurga, kita kembali kepada Quran hadis. Kerana Nabi mengatakan ditinggalkan dua perkara, siapa kembali kepada keduanya Quran hadis, selamat. Tidak kesat buat selama-lamanya. Jadi kalau ingin menjadi ahli syurga, fahami Quran hadis. Fahami Quran hadis sebagaimana saya katakan, bukan menumpuk Quran dan tafsirnya di rumah. Bukan menumpuk hadis dan syarahnya di rumah. Selain menumpuk seperti itu, kalau mampu, duduk dalam majlis. Kerana kalau kita baca sendiri, tak akan faham. Ini dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Banyak perkara-perkara yang sukar dipahami dalam Quran hadis, yang boleh menyelesaikan kesukaran ini adalah guru-guru antum, ulama-ulama antum. Maka jangan tinggalkan majlis talakin seperti ini, supaya kita tidak ditipu oleh syaitan, sehingga kita terperangkap dalam dosa-dosa besar, syirik dan sebagainya yang menyebabkan kekalahan mereka. Mudah-mudahan usaha kita untuk mencari syurga kita akan perolehi, antaranya dengan berusaha menghadiri majlis seperti ini. Kalau kita meninggalkan majlis seperti ini, mustahil kita akan menemui jalan yang sebenar. Sebab syaitan, sebagaimana kita sudah faham, sejak Adam dicipta, musuh syaitan tidak ada lain, satu saja musuhnya. Siapa dia? Adam. Dan bila iblis melihat Adam dicipta, musuh pertama Adam, dan dia bersumpah di depan Allah, la aghwiyannahum ajmain. Kata iblis kepada Allah setelah diminta panjang umur, jangan mati sampai hari kiamat, kiamat baru dia mati. Apa yang diminta? Diminta izin supaya dapat menyesatkan semua bani Adam. Semua, tak ada kecuali. Dan apa kerja iblis dari dulu sampai sekarang? Kerja iblis tak ada lain, nak menyesatkan manusia. Kerja lain tak ada. Dia jadikan saja Adam, dia musuhkan Adam. Tak ada kerja lain dari sejak dia, Adam dicipta, sampai hari kiamat. Kerja iblis satu saja. Makanya iblis dah beribu tahun buat kerja ni. Iblis dah beribu tahun buat kerja ni. Bermakna spesialis. Kalau hantar 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun buat satu kerja, hantar mahir kerja tu. Iblis bukan 10 tahun, 20 tahun. Iblis ribuan tahun berusaha untuk menyesatkan kita. Jadi orang-orang yang tertipu, sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Qayyim dalam kitabnya Talbisu Iblis, dia akan ditipu oleh iblis dan akan diperangkap oleh iblis. Dan kita lihat dalam hadis, satu manusia akan didatangi oleh sejumlah syaitan. Satu individu akan didatangi oleh sejumlah syaitan yang diutus oleh iblis. Syaitan-syaitan ini tidak boleh menghadap iblis kecuali dia buat dua perkara paling kurang. Pertama, menyesatkan manusia. Kedua, ceraikan suami isteri. Kalau ditakdirkan dia tidak buat kerja ini, dia menghadap iblis, iblis akan bunuh dia. Ulang lagi sekali, setiap manusia, setiap individu didatangi oleh ribuan iblis. Apakah kerja iblis? Kerja iblis ataupun syaitan yang diutus oleh iblis? Apakah kerja syaitan? Kerja syaitan yang diutus oleh iblis demi untuk menyesatkan manusia. Dan dia tidak boleh menghadap iblis. Syaitan tadi tidak boleh menghadap iblis kecuali dia buat dua kerja paling kurang. Kerja yang pertama, sesatkan, syirikkan dia. Kerja yang kedua, ceraikan dia daripada isterinya. Jadi kalau dah beribu tahun dia mempelajari bagaimana nak menyesatkan manusia, sejumlah syaitan mengelilingi kita, apakah kita boleh berjaya? Pakar ni yang datang. Ya, kita boleh berjaya apabila memegang hadis taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima falan tadillu abada. Aku tinggalkan kamu dua perkara, ada lain? Apabila berpegang kepada keduanya, kamu tidak akan disesatkan buat selamanya. Apa itu disesatkan? Disesatkan oleh iblis, disesatkan oleh syaitan. Jadi syaitan tidak mampu untuk menyesatkan kita apabila kita kembali kepada keduanya. Okey, kembali kepada keduanya, bukan beli tafsir banyak-banyak. Bagus kalau beli. Bukan beli buku hadis banyak-banyak. Bagus kalau mampu beli. Bukan beli kitab banyak-banyak. Ya, beli. Tetapi kalau duduk di rumah, kalau tidak belajar, antum tidak akan memahami isi Quran dan tafsirnya, hadis dan syarahnya, dan kitab-kitab yang macam-macam isunya. Kamu tak akan faham. Kerana Imam Syafi'i sendiri mengatakan seperti itu. Imam Syafi'i sudah menjelaskan banyak istilah-istilah yang sukar dipahami dalam Al-Quran dan hadis hanya dapat diselaskan oleh guru kita. Dapat diselaskan oleh guru kita. Makanya dalam manhaj salaf ada empat perkara. Manhaj salaf dari segi akidah,
manhaj salaf dari segi ibadah, manhaj salaf dari segi akhlak, dan manhaj salaf bagaimana bertalaki. Ulang lagi sekali. Dalam manhaj salaf, empat perkara kena jaga. Pertama, akidah. Kedua, ibadah. Ketiga, akhlak. Kalau kita akidahnya bagus, ibadahnya bagus, kalau tak ada akhlak, habis. Kalau kita akidahnya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya hancur, antara berdakwah ke mana pun orang tak boleh terima. Bagaimana untuk dapat akidah yang bagus, yang bersih, yang suci, yang murni? Bagaimana dapat supaya kita beribadah dengan ibadah yang tak ada bid'ah khurafat tahayul di dalamnya? Bagaimana kita nak berakhlak yang mulia? Bertalaki. Apa arti bertalaki? Belajar dengan menghadapi, bertentang, duduk dalam majlis seperti ini. Saya masih duduk dalam majlis masyayikh, diberi amaran, jangan duduk dalam majlis seorang ustaz, ustazah, alim, ulama, tok guru, kecuali kita tanya, siapa syekhnya? Lihat. Disuruh tanya, misalnya satu ustaz mengajar kita, kita tanya, siapa syekh hantar? Siapa syekh hantar? Para sahabat, syekhnya Rasulullah. Para tabi'in, syekhnya adalah sahabat. Dan seterusnya. Imam Syafi'i, kita baca dalam Manaqib Syafi'iyah dan kitab-kitab yang memperkatakan tentang Syafi'i, berapa ratus gurunya. Dan imam-imam yang empat gurunya bukan satu, dua, tiga. Dia bertalaki langsung, duduk dalam majlis guru-guru ni, menghabiskan satu kitab dan sebagainya. Jadi mustahil kita akan mendapat ilmu sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Rasulnya kecuali duduk dalam majlis ulama. Jadi bertalaki ni, itu sebab kita ada adat berguru, ya. Kita ada adat berguru. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan untuk menghadapi guru, jangan macam-macam dengan guru kita. Sehingga dijelaskan, luhumul ulama masmumah. Daging-daging ulama itu beracun. Bermakna jangan dikutik. Mati antum. Walaupun tak mati tubuh kita, tetapi akan mati hati kita. Jadi ulama perlu dihormati. Sehingga ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Ulil amri maksudkan sini ulama. Taat Allah, taat Rasul dan taat kepada ulama. Dan ulama yang ditaati itu adalah ulama yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah yang selamat manhajnya. Jadi saya ingin menjelaskan lagi sekali kepada ikhwan, ikhwat di sini. Kalau ingin belajar, pastikan guru yang mengajar kita, dia punya syekh. Tak salah kalau syekh-syekhnya ditulis. Makanya saya diminta supaya nulis biodata. Biodata saya tulis siapa syekh-syekh saya, di antaranya semasa di Saudi. Kenapa? Itu disuruh. Makanya tengok Muhammad Ad-Wahab, kita tengok bukunya, biodatanya, ditulis syekh-syekhnya. Imam Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi, atau Imam Al-Balbahari, kalau kita lihat, siapa gurunya? Jadi ikhwan berjaga-jaga, ya. Kita teruskan. Nombor 24. Adam dahulu berada di syurga yang kekal, yang juga makhluk. Syurga kekal. Maka dikatakan khalidina fiha abadah. Maka kekallah di dalamnya untuk selama-lamanya. Kerana yang ada istilah hidup itu semasa di dunia. Di akhirat tak ada istilah hidup dan tak ada istilah mati. Yang ada istilah hidup mati di dunia, sebab di dalam Al-Quran mengatakan alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang Allah menjadi yang mencipta hidup dan mati untuk diuji siapa di antara kamu paling baik amalannya. Tapi di akhirat tak ada ujian lagi. Maka tak ada kalimah mati lagi. Dia tak ada penghujung. Kita di dunia bukan dikatakan hidup, sebab hidup kita di dunia akan mati. Jadi para ulama mengatakan kita di dunia bukan untuk hidup, tapi untuk diuji. Untuk hidup adalah yang tak akan mati. Bila di akhirat, bersediakah kita untuk menghadapi hidup yang tak mati? Ini dua saja. Satu syurga, satu neraka. Silap langkah di sini, kita ke neraka, na'udzubillah. Selamat langkah kita, kita ke syurga. Bagaimana untuk menyelamatkan langkah kita? Makanya berguru. Syaitan banyak menyesatkan manusia yang beli buku banyak-banyak, dia baca tapi dia tidak faham, akhirnya berhukum. Jadi guru berhukum. Ingat, kalau dia tidak belajar, dia katakan benar, tetap salah. Tetapi kalau dia berguru, dia belajar, kalau dia katakan benar, gurunya sudah hajar bahawa itu kebenaran.
Tetapi kalau dia beli buku, dia baca sendiri, dia berhukum. Ulama-ulama salah mengatakan walaupun dikatakan benar tetap salah. Kerana dia tak ada saksi. Ia menyaksikan kita benar tak benar adalah guru kita. Sebab guru kita disaksikan oleh guru-gurunya. Dan sehinggalah kita lihat, subhanallah. Jadi kalau kita ingin memperkatakan agama kita, kita perlu berguru. Siapakah guru kita? Saya katakan, saya meminjam hadis Rasulullah SAW. Qala Ali radhiyallahu anhu, al-ilmu huwa din. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu adalah agama kamu. Maka kamu lihat daripada siapa kamu ambil agama kamu. Qala Ali wa qala Rasulullah SAW an Ali radhiyallahu an qala Rasulullah SAW al-ilmu huwa din. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu adalah agama kamu. Maka kamu lihat daripada siapa kamu ambil agama kamu. Makanya kalau kita nak belajar, kita lihat siapa guru kita. Dan kalau boleh tanyakan kepada guru kita yang lain, apakah guru ini guru salafi ataupun apakah guru ini guru sunnah yang bermanhaj salaf? Kalau katanya jangan, jangan. Dan akhir zaman ni, dan di Malaysia termasuk, banyak orang mengaku salafi. Semua sekarang nak mengaku salafi. 84 saya balik, kalau cerita salafi, oh tak boleh. Kalau salafi itu Rasul Dahri. Tapi sekarang semua mengaku salafi. Sampai salafi itu macam-macam dikelaskan. Salafi ini, salafi ini, salafi ini. Itu bukan orang salafi. Sebab ulama salaf yang saya duduk 11 tahun tidak pernah mengatakan salafi begini-begini. Salafi satu saja. Tidak ada salafi teroris. Tidak ada salafi mutawasid. Tidak ada salafi mutasyadid. Tidak ada. Ini istilah yang mungkar. Tapi anda boleh lihat dalam YouTube, istilah-istilah sebelah sini sudah muncul. Ini orang-orang fasik berkata seperti itu, yang tiada dalilnya. Jadi Adam dahulu berada di syurga yang kekal, yang juga makhluk. Lalu dikeluarkan dari tempat itu setelah bermaksiat kepada Allah. Oleh kerana Adam bermaksiat, ada mengatakan bahawa Adam itu Nabi Adam. Ada mengatakan bukan Nabi. Sebab Nabi itu maksum. Tetapi ikhtilaf seperti ini tetap kita pakai. Kalau dikatakan Nabi ya, silakan. Kalau dikatakan bukan Nabi juga silakan, tak ada masalah. Dua-dua benar. Ya. Sebab kata ulama, kalau dia Nabi bagaimana dia buang maksiat? Di antaranya makan buah yang dilarang. Sedangkan Nabi maksum daripada maksiat seperti ini. Ala kulli hal, kalau antum katakan Nabi, ulama salaf tak pernah mengatakan antum berdosa mengatakan seperti itu. Kalau dikatakan bukan Nabi juga tidak berdosa. Ini khilaf yang tidak merosakkan akidah. 25, beriman terhadap Al-Masih Ad-Dajjal. Saya dengar bahawa di media kalau jadi ya, ada perbincangan tentang turunnya Isa dan ya munculnya Dajjal. Ya, saya tidak dapat hadir kerana ada tugas. Ya. Tidak, saya akan bantu antum. Malah saya ada ketak kerja sebenarnya tentang ni. Tapi kalau nak diberikan pada hari Ahad ni tak ada masa. Ya. Kalau daripada ketak kerja baik jadikan buku sekali. Lagi mudah. Okey. Dajjal, banyak hadis-hadisnya tentang Dajjal. Dua kali buku ini boleh kita tulis tentang hadis-hadis Dajjal dan penjelasan ulama. Tetapi sebelum Dajjal besar, Dajjal-Dajjal kecil muncul. Dajjal kecil tak mata satu. Tapi dia punya ciri-ciri Dajjal. Yang mana dalam mukadimah hadis Muslim, Rasulullah SAW dijelaskan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, saya kunu fi hadihil ummah dajjaluna kadzabuna. Akan lahir di penghujung umat ini, akhir zaman sekarang ni. Sekarang ni sudah lahir dajjaluna kadzabuna. Dajjal-dajjal yang pembohong. Tapi bukan dajjal yang mata satu. Dajjal yang mata satu, bila dah hampir hari kiamat, dia akan muncul di bawah syurga dan neraka. Tapi dajjal-dajjal yang kecil-kecil ni, matanya tetap dua. Dan dia tak bawa syurga dan neraka, tetapi mengasut manusia kepada syurganya, tetapi ke neraka Allah SWT sebagaimana Dajjal yang besar nanti. Contohnya, mengasut manusia buat bid'ah. Mengasut manusia buat bid'ah. Bid'ah itu dolalah. Dajjal bawa kepada kesesatan. Bid'ah bawa kesesatan. Sebab Rasulullah SAW mengatakan, kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finar. Jadi bid'ah-bid'ah ini adalah kerja Dajjal. Siapa Dajjalnya? Bukan Dajjal yang besar. Dajjal yang besar tak bawa kitab. Dajjal-dajjal yang baru ni bawa kitab. Dibawanya kitab tetapi diikut kepalanya.
Seperti kaum-kaum Mu'tazilah, kaum-kaum Jahmiyah, kaum-kaum Qadariyah dan seterusnya. Mereka adalah Dajjal-Dajjal dan disifatkan selain sifat Dajjal. Rasulullah SAW mengatakan, Luqa' bin Luqa' Ruwaibidah Asaghir Hanatu Hanat. Dan itulah Dajjal. Sebelum Dajjal besar, akan keluar Asaghir. Hadis Asaghir banyak. Di antaranya dalam kitab Az-Zuhud oleh Ibn al-Mubarak, dua jilid kitabnya. Min asyrati sa'a ayyul tamasal ilm indal asaghir. Di antara tanda-tanda hampirnya kiamat akan dipelajari ilmu agama ini daripada golongan asaghir. Golongan asaghir dijelaskan oleh para ulama dan Ibn Mubarak mengatakan hum ahlul bidah. Al-asaghir hum ahlul bidah. Yang katakan asaghir ahlul bidah. Makanya kembali kepada hadis Muslim tadi, Rasulullah SAW memberi amaran, ilmu itu agama kamu, maka kamu perhatikan, pastikan daripada kamu, daripada mana kamu mengambil agama kamu. Kalau ambil daripada al-asagir al-hubida, Rasulullah SAW sudah menjelaskan dalam hadis Bukhari, al-mar'u ala din khalili, seseorang mengikut siapa jadi temannya. Teman menuntut ilmu, kalau asagir habis jadi ahli bidah. Kalau Luqa' bin Luqa' Ruwaibidah Hanat wa Hanat, yakni yang membohong, bercakap atas agama tetapi dengan akalnya, bercakap tentang agama tetapi dengan hawa nafsunya. Dan mereka ini dikatakan Luqa' bin Luqa' Ruwaibidah Hanat wa Hanat, orang yang bodoh diangkat jadi orang pandai, orang yang bodoh tak ada ilmu bercakap tentang agama. Inilah golongan mereka. Makanya mereka seperti Dajjal. Minta maaf ya kalau ini kasar. Sekali-sekali kalau boleh main kasar. Lembut-lembut saja tidur. Penerangan yang saya terangkan, saya bawa Quran dan hadis. Dari mula saya bercakap sampai akhir, dari dulu saya bercakap sampai sekarang, nada saya sama, Quran hadis. Saya katakan tadi Nabi tinggalkan dua, Quran hadis. Siapa yang nak mengajak dan menyeru kepada Quran hadis? Kamilah. Kalau tak pakai Quran hadis, itu hawa. Makanya saya bawa kitab ini, saya kuatkan lagi dengan Quran hadis. Saya berguru dengan kitab ini, melalui guru yang masih hidup, guru tu Syekh Yahya yang ada di Masjidil Haram, dah tua sekali, yang putih, janggutnya panjang, kecil orangnya. Buku ni setiap maghrib kami duduk sampai habis, diulang lagi. Dan guru-guru kami apabila kami baca dah habis, dikatakan sampaikan kepada orang lain. Di bawahnya hadis fal hadiru yuballighul ghaib, yang hadir ni semua dah habis, sampaikan kepada yang ghaib. Paling-paling ku anfusakum wa ahlikum nara, paling-paling kita sampaikan kepada keluarga kita, selamatkan mereka daripada api neraka. Kemudian wa'andir asyiratakal akrabin, dekati kerabat-kerabat kita paling dekat. Tapi kalau tak ada ilmu, bagaimana kita nak mendekati hatta isteri dan anak kita? Jadi pelajari dan sampaikan kepada orang lain. Jadi buku ini, saya bawa hadis-hadis yang lain, ayat yang lain, untuk menguatkan lagi apa yang ada di sini. Ini sudah kuat, tetapi tidak salah, sampai di bawahnya ada hadis-hadis ya, untuk menguatkan. Begitu juga 26, beriman terhadap turunnya Isa bin Maryam. Ia turun lalu membunuh Dajjal. Beliau bernikah dan solat di belakang imam dari keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau meninggal lalu dikuburkan oleh kaum muslimin. Cuma yang dipertikaikan, dia bernikah. Itu dipertikaikan. Ya, ala kulli hal, bab ini juga akan dibincang nanti di dalam forum yang akan diadakan minggu depan ya, sahabat. Bila forumnya? Hari Ahad ni. Jadi siapa yang mampu hadir, hadir dan tanyakan kepada ustaz-ustaz kita yang jadi panel. Berapa panelnya Ustaz Idris? Ustaz Rizal. Alhamdulillah, datang insyaAllah. Kita dengar apa penjelasan mereka dan boleh bertanya. Saya rasa sampai di sini dulu. Mungkin ada isu-isu yang akan ditanyakan. Saya beri kebebasan untuk bertanya insyaAllah. Sama ada isu yang kita bincang ataupun isu-isu yang lain, bebas insyaAllah.
Ya, silakan soalan kalau ada soalan. Ya. Larangan memakai emas bergelong-gelong ni, berlengkar-lengkar, itu ada haram, haram hukumnya. Hadisnya hadis-hadis sahih. Syekh kita Al-Albani apabila memperkatakan tentang emas, apakah boleh kita memakai emas seperti itu? Hadisnya sahih, tidak boleh. Malah ada isu juga yang jadi Al-Albani terfitnah. Syekh kita Al-Albani rahimahullah, bukan emas itu saja dilarang, laki-laki dan perempuan dilarang pakai emas. Laki-laki dilarang pakai emas, memang jelas hadisnya hadis Muslim. Tetapi perempuan juga dilarang, Rasulullah SAW melarang. Kalau dikaitkan dengan pakaian emas berlingkar-lingkar, bergelong ni, dikatakan banyak, kita mesti ingat ya, dalam hadis yasiru riya'u syirkun, sedikit daripada riya' itu syirik. Kalau pakai sehingga menyusahkan, sehingga zaman sekarang kalau pakai emas seperti itu, bahaya tak? Bahaya. Dan kita sering baca akhbar di selatan, di Singapura terutamanya, ramai orang-orang Singapura ini, bukan nak menakut-nakutkan, kalau ini keluar kat YouTube bukan menakut-nakutkan, sebagai nasihat. Ramai orang Singapura, ya, mereka tu tak tahu apa nak beli, beli rumah lain, tak ada benda nak beli, jadi beli emas, pakai nah penuh. Ni penuh. Shopping kat mana? Kat Johor. Tentulah pendatang-pendatang haram ni, yang dah tak ada kerja, sepatutnya dia balik, diduduk cara apa? Cara haram, ambil kesempatan untuk rompak ni. Ada yang ditetak, ada yang diunggut, habis mas. Sedangkan kita, Allah mengatakan wala tulku bi aidikum ila tahluka, jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Ini kebinasaan, membahayakan. Harga emas tu mungkin puluhan ribu, dia pakai seperti itu, orang yang tak ada kerja, orang kesusahan, orang yang nak beli negeri tak ada duit, ataupun duitnya semua dihantar ke negerinya untuk balik bawa tambang, buat jenayah, lepas tu dia lari. Ini berlaku. Boleh katakan hampir setiap minggu ada kejadian jenayah, antaranya itu rompak tu. Jadi selain membahayakan dirinya, saya yakin ini riak. Untuk apa dipakai ni? Bila pakai, subhanallah, ada istilah mas pound di Singapura. Pound emas tu dijadikan apa, seperti kancing ya. Tahu kancing? Butang. Nah, terutama bila pakai baju kebaya, londe di sini ke sini, banyak sangat. Tengok di sini, saya kadang-kadang saya tengok, saya takut. Saya nak cakap tak boleh lah ya, sebab itu hak dia. Saya takut pertama riak. Kata Rasulullah SAW, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa ma huwa ya Rasulullah, asyirku. Apa dia? Ar-riya. Ada hadis ar-riya. Ar-riya. Jadi syirik asghar, saya katakan tadi, Allah tidak akan mengampunkan dosa. Ibn Taymiyyah mengatakan di antaranya dosa syirik asghar, yang kita buat dengan secara sengaja. Tak sengaja itu lain. Tapi yang buat dengan sengaja, sudah tahu itu syirik asghar, tapi dilakukan juga, maka dosanya tidak diampunkan. Jadi riya satu daripada syirik. Riya daripada syirik. Malah di dalam sebuah hadis, yasiru riya usyirkun, sikit saja rasa riya itu syirik. Apalagi kalau dah besar-besar, pakai emas untuk menunjuk-nunjuk, ditakuti pertama riya, kedua membahayakan diri antum. Ya, jadi memang haram hukumnya. Wallahu a'lam. Ada soalan yang lain. Ini ada soalan yang diberikan kepada saya lebih awal. Jadi boleh hantar baca. Okey, ada soalan di sini, saya habiskan soalan di sini dulu kalau ada. Iya. Adakah larangan untuk menggunakan cincin? Ada hadis tertentu mengatakan menggunakan cincin di sini tak boleh. Ada? Tidak. Rasulullah SAW sendiri gunakan cincin. Tapi cincin yang digunakan Rasulullah SAW untuk khatam, stempel. Apa? Sekarang rubber stamp. Rasulullah SAW tidak tahu membaca dan menulis. Surat-surat yang dihantar ke negeri luar tidak akan diterima kecuali ada tauge' dalam bahasa Arab. Apa itu tauge'? Signature ataupun sign. Jadi Rasulullah SAW buat chop, sebab Rasulullah SAW tidak tahu menulis. Jadi Rasulullah SAW pakai. Yang hilangkan cincin ni ikut riwayat Ali. Dia menimba air di perigi, masuk, takkan tak salam dalam perigi. Boleh tak pakai? Boleh. Ada mengatakan Rasulullah SAW pakai kerana nak gunakan untuk masalah surat menyurat. Tapi tidak ada larang mengatakan kalau bukan surat menyurat.
Jadi kalau yang pakai itu, pakai. Cuma jangan pakai dengan niat apa dia? Riak. Kedua, jangan pakai dengan niat. Jadi akik itu jadi apa? Jadi apa? Jadi tangkal. Sebab ada orang pakai akik itu tujuannya untuk penangkal ataupun itu dan ini. Itu tidak boleh. Itu syirik namanya. Kalau cuma hiasan biasa, tak ada masalah. Siapa yang boleh mengharamkan perhiasan yang Allah halalkan? Jadi kita tak boleh haramkan. Jadi cincin tu akik apa? Cincin biasa. Tak ada niat apa-apa. Ah, okey, alhamdulillah. Kalau ada niat. Kedudukannya, Ustaz? Ya? Kedudukannya adakah jangan letak dekat jari hantu ke? Tidak ada semestinya jadi hantu ke, jadi kelingking ke, jadi manis ke, tak ada. Bebas, iya bebas. Orang kita saja yang ini jadi ini, jadi ini dalam bahasa Arab tak ada jadi hantu, jadi tak ada semua jadi ada namanya tetapi taklah jadi hantu. Bila jadi hantu mana jadi hantu? Ini jadi hantu. Jadi kelingking ini, jadi manis. Yang ini jadi hantu. Dan semua tak suka jadi ini. Tunjuk jadi ini semua tak suka. Ya kan? Jadi jangan jadi hantu. Dia jadi telunjuk. Itu nak letak di mana tak jadi masalah. Ya? InsyaAllah. Okey, teruskan soalan. Soalan yang pertama, soalan online. Ustaz. Ya, insyaAllah. Tanya, macam mana nak buang tangkal dalam bentuk cincin dan lain-lain yang masih tersimpan dalam rumah kita? Buang ke tong sampah? Apa salahnya? Tak payahlah cari cangkul tanam dalam-dalam. Buang ke tong sampah. Bungkus. Bungkus dalam kertas supaya jangan orang pakai. Buang ke tong sampah. Kenapa takut? Ataupun kalau takut, bawa pergi sini. Kami nak kumpul sebab kami nak buat seminar tentang apa? Tentang syirik. Di antara syirik yang paling banyak menjadikan manusia di negeri kita di syirik adalah tangkal. Siapa yang datang dalam seminar saya di Singapura? 4 meja begoni tangkal. Macam-macam tangkal. Kalau kita nak buat kat sini, apa salahnya? Kita tengokkan tangkal tu. Tapi jangan ambil aja. Kita boleh tengok tangkal tu. Beribu tangkal. Datang daripada mana? Daripada jamaah yang saya katakan tangkal itu syirik, serahkan kepada saya kalau tak tahu ataupun takut nak buang. Kami boleh buka satu persatu. Subhanallah. Begoni-goni tangkal. Macam-macam dalamnya. Ada yang daripada tanah, daripada keluli, daripada batu dan sebagainya. Ini perbuatan syirik ya. Jadi hapuskan, buang ke tong sampah saja. InsyaAllah. Ada yang bertanya mengenai peristiwa di Lahad Datu. Ya. Yeah. Adakah tentera kita sedang berjihad di sana? Apakah kematian tentera ataupun... Satu-satu, satu-satu. Ya. Yeah. Yang pertama? Yang tentera kita sedang berjihad di sana. Tentera kita, tentera atau polis, itu sama tugasnya. Di dalam zaman Rasulullah SAW, di dalam zaman sahabat, dia ada tentera atau syurtah. Syurtah tu tentera, tentera tu syurtah, polis tu tentera, tentera tu polis. Tetapi kemudian polis untuk jaga keamanan dalam apa jenayah dan sebagainya, tentera untuk menjaga keamanan di dalam dan serangan daripada luar. Jadi untuk memudahkan kerja ditaruh dua, satu tentera dan satu polis. Di dalam istilah Islam, dua-dua kewajibannya sama. Cuma satu dihadkan dalam negeri untuk maksiat dan sebagainya, jenayah. Dan satu lagi, lebih luas. Okey. Kau ditanya, apakah negeri kita negeri Islam? Ya. Siapa mengatakan negeri ini bukan negeri Islam, kena belajar dia. Saya paling kurang, saya tanyakan kepada 3 masyayikh. Bila saya sampai di Saudi, musim haji, saya dapat berjumpa Hussein Abbad. Yang anaknya sekarang, Syekh Abdul Razak, yang sedang mengambil alih bapaknya. Saya sampai jumpa dia dengan 3 orang sahabat. Satu Hatta dan satu saudara Maliki. Bila saya ulur tangan, rupanya dia dah tak nampak, matanya buta. Ulur tangan dia tak sambut. Tetapi bila bersuara-suara, maka dia angkat tangannya, saya pun berjabat tangan dan saya cium dahinya. Dia tanya, kau siapa? Saya sebut, nama saya Rasulullah Dahri daripada Singapura tapi saya duduk di Malaysia. Saya cakap, saya dari Singapura tapi duduk di Malaysia. Alhamdulillah, tinggalkan negeri kafir, duduk negeri Islam. Dia cakap, Malaysia negeri Islam, Singapura negeri kafir, suruh saya hijrah. Dia katakan negeri Islam. Saya tanya, apakah Malaysia negeri Islam? Naam. Kemudian saya berbual-bual, disuruh saya datang ke rumahnya untuk ambil buku. Tapi saya keluar waktu subuh, dia boleh sampai ke rumahnya. Saya diizinkan datang ke rumahnya dalam pukul 10. Sebab pagi itu bukit ada urusan. Jadi saya tak dapat jumpa dia kali kedua. Kerana saya terus balik
terpaksa ke apa, ke airport pada lepas main subuh, tak sempat. Syekh Rabi' Al-Madkhali, Syekh Rabi' Al-Madkhali, antum boleh pergi ke Mekah dan tanya kepadanya, apakah Malaysia negeri Islam? Dia katakan negeri, negeri Islam. Siapa mengkafirkan negeri Malaysia bermakna dikafir, sebab negeri Malaysia pemimpinnya Islam. Tanda-tanda keislaman sebagaimana dikendaki oleh hadis sudah cukup di Malaysia. Syarat-syarat sebagai negeri Islam sudah cukup untuk Malaysia. Kalau ditanyakan, saya dah kuliahkan beberapa kali, kalau nak diulang tak ada masalah. Begitu juga guru saya, Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan, apabila terjadi pemberontakan ataupun saurah, revolusi di Iran, pada masa itu sempat saya bertanya kepada Nyi Muslim Haji, apakah boleh berlaku di negeri Islam? Tidak boleh. Saya tanya, bagaimana berlaku di Malaysia? Malaysia negeri Islam, tidak boleh buat saurah, tidak boleh. Jadi tiga syekh ni mengatakan bahawa Malaysia negeri Islam. Tanya dan pergi ke sana. Okey, kalau negara itu negara Islam, tentulah pemimpinnya Islam. Tiga perkara dalam hadis Muslim perlu dijaga. Kullu muslim ala muslim haram, damuhu wa maluhu wa irduhu. Hadis Muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain haram. Nyawa tidak boleh bunuh, perlu pelihara. Harta tidak boleh dirampas, perlu dijaga. Kehormatan, kehormatan negara, kehormatan termasuk negara, perlu dijaga. Jadi siapakah yang wajib menjaga negeri ini? Pemerintah. Makanya orang yang pertahan tiga negara ini, tiga bentuk ini, nyawa, harta dan kehormatan, yang boleh menjaganya bukan individu, yang boleh menjaganya bukan jamaah, tapi yang boleh menjaganya adalah pemerintah. Kalau jamaah dimaksudkan di sini adalah pemerintah. Sebab dalam hadis riwayat Ad-Darimi, la islama illa bi jamaah, la jamaata illa bi imarah, la imarata illa bi ta'ah. Hadis Ad-Darimi, hadis sahih. Tidak ada Islam kecuali dengan jamaah, tidak ada jamaah kecuali dengan imarah, pemerintah, daulah. Tidak ada daulah kecuali ta'ah. Bermakna kita kena taat kepada daulah. Okey, siapakah yang boleh menyeru untuk berjihad? Pemerintah. Kalau ada individu buat kelompok, itu tidak boleh, haram. Bila pemerintah mengatakan pergi ke medan perang, maka matinya mati syahid. Syahidnya bukan syahid akhirat, dunia akhirat. Dalilnya apa? La tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzakun. Ya, kalau tak salah saya, nanti saya lihat ayatnya dalam surah apa, tapi ini ayatnya. Jangan kamu sangka dan jangan kamu kira bahawa orang yang mati berperang fi sabilillah, dengan senjata itu mati, tetapi sebenarnya mereka hidup di sisi Allah dapat rezeki. Bermakna dia mati tetapi sebenarnya hidup di sisi Allah dapat rezeki, tapi rezekinya sesuai dengan alamnya, bukan alam seperti kita. Maka orang-orang yang mati berjuang fi sabilillah, yang dengan senjata, maka kita katakan syahid. Kita tak boleh katakan pejuang kita, tidak, kita katakan syahid kita. Di dalam hadis Bukhari, tidak boleh kita menamakan seorang itu syahid kecuali mati dalam perang, perang fi sabilillah. Dan orang itu orang Islam. Kalau yang mati di lahat datu itu orang Islam, matinya mati syahid. Kalau ikut hukum, dia tidak boleh dikapankan, dia tidak boleh dibawa ke Malaysia ni, ke apa, ke Kuala Lumpur. Dia ditanam di lahat datu dan tidak dikapankan. Sedikit pun darahnya tak boleh dibersihkan, sebab akan dibangkitkan darahnya berbau misk dan jadi bukti besok. Dan kalau diminta dalil-dalilnya, terlalu banyak dalil-dalil yang mengatakan mereka itu mati syahid. Kalau tidak, kalau tak mati syahid, bila kita nak dapat mati syahid? Apakah hukum mati syahid itu mansuh? Tidak mansuh dalam Al-Quran. Apakah hukum mati syahid itu mansuh? Tidak mansuh dalam hadis. Dan hadis-hadisnya banyak, kalau diminta, insyaAllah. Jadi mereka layak dan berhak dikatakan syahid syuhada. Adapun istilah yang digunakan oleh Ustaimin, boleh katakan insya-Allah. Itu pendapat dia, tidak ada hadis mengatakan kepada orang mati syahid fi sabilillah dengan senjata, insya-Allah tidak. Saya tidak mengkritik Ustaimin, tetapi Ustaimin mengatakan, katakan insya-Allah. Itu pendapat dia saja. Tetapi apakah dalam hadis orang yang mati berjuang bawa senjata ditembak mati kerana mempertahankan tiga,
Pertama, nyawa. Nyawa orang Islam yang akan dibunuh oleh musuh yang akan datang ni. Kedua, harta. Ketiga, kehormatan negara. Jadi orang yang pertahankan ni, sebagaimana dia Muslim, mati-mati syahid. Syahid apa? Saya yakin, saya yakinnya dia syahid dunia dan akhirat. Maka orang-orang seperti itu, subhanallah, kalau kita isytiharkan orang yang mati, sama ada askar atau polis di mana di lahad datu, mati-mati syahid, syahid akbar, antum semua nak bangun, nak mati syahid. Kalau semua orang Malaysia ada semangat seperti itu, kaum-kaum kufar atau musuh tak akan masuk ke negeri kita. Semua nak mati syahid. Betul kan? Sebab mati syahid adalah mati yang paling mulia. Di antara mati yang paling mulia, paling tinggi sekali adalah mati syahid. Begitu juga orang yang menjaga perbatasan di antara negeri luar negeri kita, antara negeri musuh negeri kita, yang jaga tu pahalanya besar kalau mati mati syahid. Jaga saja mati mati syahid. Bagaimana kalau perang? Allahu Akbar. Jadi saya bukan memberi fatwa, tapi saya beri hujah. Matinya mati syahid. Dan syahidnya syahid apa? Syahid akbar. Pendapat-pendapat lain, Allahu a'lam. Ada mengatakan pendapat saya tak tahulah daripada mana, dia mengatakan tidak, syahid ni syahid akhirat. Kalau syahid akhirat, entah kena langgar, itu syahid akhirat. Isteri kita melahirkan anak, syahid akhirat. Entah sakit perut, mati, syahid akhirat. Subhanallah, apakah sama? Tidak sama, jauh beza. Mereka meninggalkan anak isteri, mereka luka, ketakutan. Dan begitu juga, katanya nak mati syahid, mesti pakai apa? Pakai serban. Mesti bawa apa? Bawa tasbih. Mesti bawa apa? Bawa tangkal. Itu bukan mati syahid, itu namanya mati konyol. Mati apa namanya? Mati kata namanya. Bukan itu syarat-syaratnya. Syaratnya orang Islam, disuruh oleh pemerintah. Jadi orang-orang kafir yang mati di medan perang di Lahad Datu ni, kalau orang kafir tak mati syahid. Dia tak boleh mati syahid sebab dia orang kafir. Jadi diserahkan kepada keluarganya. Tetapi orang yang mati syahid, dia ditanam, dikebumikan sebagaimana syahid-syahid di zaman Rasulullah SAW. Dia ditanam dengan bajunya. Tidak boleh dikapankan, dimandikan, dan tidak boleh dibersihkan walaupun sedikit daripada darahnya. Ditanam dengan darahnya. Ini jawapan untuk soalan yang pertama. Yang kedua, apa dia soalannya? Tapi Ustaz dah jawab kan? Ya, teruskan. Dah jawab senang. Ringkaskan saja terus. Inilah satu. Ya. Yeah. Dalil berkaitan gelaran as-syahid ini dipanggil nama. Kita tidak galakkan dipanggil nama as-syahid. Dan saya nak komen, walaupun banyak yang tak setuju. Tak setuju, tak setujulah. Itu urusan dia. Tapi urusan saya nak selesaikan dulu. Urusan saya dengan Allah SWT, urusan saya dengan masyarakat, urusan saya dengan agama Allah SWT. Di dalam istilah yang digunakan oleh Ikhwanul Muslimin, Asyahid Hasan Al-Banna, itu salah. Asyahid Hasan Al-Banna, tanya kepada ulama-ulama salaf. Bin Bas sendiri ditanya, apakah, lihat ya, apakah Ikhwanul Muslimin ini dan jamaah tabligh termasuk 72 yang ke neraka? Saya menulis satu buku Ikhwanul Muslimin dan Muflisin. Dalam buku itu saya bawa fatwanya Bin Bas dengan nombor fatwanya sekali dari Dul Ifta. Bila ditanyakan kepada beliau, ya Syekh, apakah Ikhwanul Muslimin dan Ikhwanul Muflisin, saya katakan ya Ustaz, dan jamaah tabligh apakah termasuk 72 neraka? Kata Bin Bas, iya, mereka termasuk 72 yang neraka. Kerana Nabi mengatakan, umatku, sataf tarik ummati, akan pecah umatku, ila thalathi wa sab'ina firqah, kepada 73 pecahan, kulluha finnar ilal jamaah, semua yang berpecah itu adalah neraka, kecuali jamaah. Okey, kenapa saya tak katakan bahawa Ikhwanul Muslimin termasuk jamaah? Saya bacakan hadis Ad-Darimi tadi, la islama illa bil jamaah, la jama'ata illa bi imarah, la imarata illa bi ta'ah. Tidak ada Islam kecuali dengan jamaah. Tidak ada jamaah kecuali dengan pemimpin. Tidak ada pemimpin kecuali ditaati. Dan yang menentang pemimpin, pada masa itu pemimpin adalah pemimpin Islam. Tak kiralah apa pemikirannya, tetapi dia adalah orang Islam. Apa hukum menentang pemimpin Islam? Kena jawab antum. Jangan tak jawab. Apa hukumnya? Khawarij. Hukumnya khawarij. Apakah khawarij layak diberi asyahid? Kalau pada lahirnya seperti itu. Okey, siapa pengasas Ikhwanul Muslimin? Di antaranya Hasan Al-Banna. Pengasasnya mengajak menentang pemimpin. Apakah dikatakan syuhada? Maka kita pakai hadis Bukhari, tidak boleh dipanggil syuhada kecuali orang yang mati di medan perang. Fi sabilillah. Fi sabilillah kerana tiga.
Fi sabilillah kerana tiga. Apa dia? Kerana nyawa, kedua kerana agama. Kerana agama, agama Allah, ketiga kerana negeri, negeri Islam, negeri Allah, negeri Islam. Kalau tiga ini dia berjuang mempertahankannya, yang mati syahid. Tapi Hasan al-Banna dibunuh bukan dalam medan perang. Dibunuh semasa dia di jalan raya, kemudian dia mati. Semasa dia kena tembak, satu pun ikhwanul muslimin tak datang melawat. Saya baca bukunya, semua ketakutan. Semasa dia kena tembak, diterbiar di hospital, doktor pun takut nak rawat. Orang-orang yang begitu banyak pengikutnya pun takut nak dekat. Tengok, apakah ini jihad? Akhirnya dia mati. Bila mati dah, kemudian baru penulis mengatakan syahid Hasan al-Banna. Dalil ni minta. Wallahi billahi tallahi, tiada dalil mengatakan orang yang mati seperti itu dipanggil syuhada. Tetapi kalau minta dalil yang mati di lahad datu, apakah syuhada? Ya. Kerana dia paling-paling mempertahankan tiga perkara. Nyawa, nyawa orang Islam. Kedua, harta orang Islam. Ketiga, kehormatan. Kehormatan termasuk agama, Syekh. Mempertahankan agama Allah. Bukankah apabila seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku berjihad untuk dapat ghanimah, apakah ke syurga? Kata Rasulullah, neraka. Kemudian ditanya lagi, aku berjihad untuk dapat jadi hero, disebut-sebut syuhada lah. Kata Rasulullah, neraka. Ditanya, yang mana satu masuk syurga? Disebut li'la'i kalimatillah, untuk mempertahankan atau menegakkan kalimah Allah. Jadi kalau mempertahankan negara kita, negara Islam, untuk mempertahankan orang Islam yang dikatakan majoriti kita, majoriti Islam, askar itu orang Islam, untuk mempertahankan yang mati-mati syahid, mati-mati syahid. InsyaAllah kita kalau mampu, bacalah buku-buku tentang syahid al-akbar. Syahidul akbar, syahidul akbar itulah dia. Ya, teruskan soalan kau ada. Ustaz, ya, itu di pihak kita. Ya, di pihak negara Malaysia. Ya, di pihak Sultan Sulu. Ya, pejuang-pejuang mereka yang pergi ke lahad datu, itu menganggap perjuangan mereka satu jihad. Ya, taati perintah pemerintah. Ya, Sultan Sulu tu. Ya, jadi bagaimana pula di pihak mereka? Kita katakan ya, apakah Kesultanan Solo, Solo ini dia iktiraf? Filipina sendiri tak iktiraf. Negeri kita juga tak iktiraf. Dan kita tahu bahawa Kesultanan Solo sudah tak ada, tapi mereka klaim masih ada. Okey? Mereka sudah jatuh habis. Okey? Bila mereka sudah tak ada, kalau mereka bangun untuk melawan negeri kita, kalau dikatakan orang Islam, ini negeri Islam, dia orang Islam, pemimpinnya haji lagi. Ada pakat haji kan? Kita mesti ingat innamal mu'minuna ikhwah, bahawasanya orang Islam itu pun saudara. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang sebelum kamu mencintai saudara-saudara Islam sebagaimana mencintai diri sendiri. Okey, dia punya negara, tak punya negara. Dia datang ke negeri kita untuk memberontak, apa hukumnya? Itu kaum bughat, kaum-kaum khawarij. Dan sah kalau Najib mengatakan bunuh mereka sebab kaum khawarij. Apa kata Rasulullah? Idza lakitumuhum faqtuluhum. Apabila kamu, kata Rasulullah kepada pemimpin-pemimpin ni, jika kamu sudah ketahui itu khawarij, kamu bunuh. Cuma di Malaysia ni sistemnya demokrasi. Kalau sistem Islam, sistem Islam dua yang kita nampak. Saya sedang menulis negara Islam. Pertama, sistem negara Islam, sistem apa? Askar tu. Semua pemimpin Islam askar. Rasulullah askar, Abu Bakar, Umar, Osman askar, pemimpin askar. Iya kan? Tapi bukanlah cara apa kepimpinan askar sebagaimana sekarang. Tapi kepimpinan askar yang dipimpin oleh Dewan Syura. Berapa ahli syura Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali? 6 orang sahaja Dewan Syura. Kedua, sistem beraja. Di negeri kita salah satunya sistem beraja. Maka diiktiraf oleh Rasulullah SAW. Bukankah Rasulullah SAW tidak menjatuhkan raja-raja yang sudah masuk Islam? Dilindungi lagi. Jadi kalau sistem di negeri kita, sistem demokrasi, memanglah sistem demokrasi perlu ada pembangkang. Tetapi kalau ikut Islam yang sebenarnya, tak perlu pembangkang. Sebab di dalam Islam, pembangkang tu khawarij. Dalam sistem pemerintahan Islam, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, siapa pembangkangnya? Tak ada. Ada pembangkang. Siapa pembangkangnya? Khawarij. Jadi jangan jadi khawarij. Dalam hadis Muslim, idza bu'ya
lil khalifataini faqtulu akhara minhuma. Anta baca hadis tu. Apabila dilantik satu pemimpin, kemudian dilantik yang kedua, maka yang kedua kena bunuh. Makanya kerajaan bunuh yang kedua. Tapi sistem demokrasi perlu ada pemimpin pembangkang. Perlu ada pembangkang. Okey. Kalau boleh pembangkangnya biarlah orang kafir, orang Islam takkan membangkang orang Islam. Apa nak dibangkang pada orang Islam? Ha. Sama kan? Jadi di sini masalahnya kita tidak memahami sistem Islam. Sistem Islam tak ada pembangkang. Makanya demokrasi, saya dah tulis di buku demokrasi, baca pelan-pelan, ada sistem demokrasi dalam Islam. Demokrasi adalah satu kekalahan yang diberikan kepada orang Islam sebagai toys, mainan. Sehingga orang Islam bergaduh sampai sekarang tak habis-habis. Dia katakan budak-budak, budak-budak kalau dapat mainan mesti bergaduh. Macam itulah. Betul kan? Apa kata Churchill? Kasih dia mainan biar bergaduh sampai hari kiamat. Betul lah bergaduh. Jadi kita katakan bahawa pemerintahan di negeri kita, kalau kita lihat bagaimana tertubuhnya perlembagaan negeri kita, perlembahan negeri kita, negeri kita beragama agama Islam. Perlembagaan negeri kita agama Islam, bukan agama rasmi. Kalau agama rasmi nanti ada yang tidak rasmi. Agama negeri kita adalah Islam. Dan diberi kebebasan untuk bangsa-bangsa yang lain memeluk agamanya. Bebas beragama, bukan bebas melaksanakan agamanya. Tapi kita, agama kita dalam perlembagaan, dalam apa yang tercatat, agama kita agama Islam. Dan dia di bawah raja, dan raja berkuasa atas apa dikatakan Islam. Memang itu yang diajarkan oleh Islam, raja mesti berkuasa. Sebab sistem dalam Islam dua kan, satu sistem tentera, ketenteraan, yang di bawahnya syura. Begitu juga sistem beraja, yang di bawahnya syura. Tapi oleh kerana British dah jajah negeri kita, sistem raja diketepikan, dimasukkannya sistem demokrasi. Makanya kalau diberi kepada raja, masa dibentuk perlembagaan ini, dirujukkan kepada raja. Makanya demokrasi tidak ada dalam perlembagaan kita. Sekular tidak ada dalam perlembagaan kita. Tidak ada, tidak ada. Kemudian baru diorang menyangka, tak ada, tak ada. Jadi bagaimana? Apakah negeri kita negeri Islam? Dari dulu ditubuhkan negeri kita negeri Islam. Jadi yang berjihad ataupun mempertahankan negeri kita, matinya mati syahid. Wallahi billahi tallahi, baca semua ayat-ayat Allah dan Quran, hadis, siapa mempertahankan negeri Islam, matinya mati syahid. Apakah syahid kubra? Ya, syahid kubra. Kalau tidak, bila nak dapat syahid kubra? Mansuh ayatnya, tidak mansuh ayatnya. Mansuh hadisnya, tidak mansuh hadisnya. Jadi rebutlah syahid kubra ni. Makanya alangkah mulianya ya, kalau disebut syuhada, orang mati syahid. Anaknya, isterinya, bapaknya, ibunya bangga mati syahid. Tapi gugurnya pahlawan apa? Cina pun pahlawan, India pun pahlawan, Kadazan pun pahlawan, tak ada beza. Tapi bezanya kita syahid. Subhanallah. Kena bangunlah ulama kita, jangan tidur. Minta maaf istilah ni. Jakim kena buka bukulah. Jangan orang tanya baru buka buku. Saya tulis demokrasi, saya rasa 84 saya balik, 85, 86 saya dah tulis demokrasi. Banyak orang bertanya demokrasi ni. Dulu bukunya tipis. Kemudian Tauhid Hakimiyah, saya tulis dalam tahun 87. Cuba tengok Tauhid Hakimiyah. Dan begitu juga tentang mengkafirkan pemerintah Islam, tengok tarikhnya. Begitu juga tentang penjelasan Khawarij. Bila Datuk Suri memperkatakan Khawarij, tanya Khawarij, saya tulis Khawarij dan saya beri buku-buku tentang Khawarij, barulah istilah Khawarij muncul di negeri kita. Tak tidak, tak ada. Jadi ulama kita kena menulislah. InsyaAllah saya akan terbitkan satu buku negeri Islam. Di antaranya, apakah negeri Islam? Apakah negeri kita ada ciri-ciri negeri Islam? Ada. Kesultanan, raja, sebab kata Rasulullah, setelah wafatku tidak ada khulafa. Yang ada sultan. Yang ada umara. Lihat, umara pemimpin tentera. Sultan itu, sultan kita raja. Itu ada di dalam hadis-hadis yang sahih. Demokrasi tidak ada. Sebab sekular. Jadi di mana kita pertahankan? Kalau kita tak pakai sistem demokrasi, kita pakai sistem raja. Sebab raja yang menaungi apa? Agama. Tapi raja beri hak kepada parlimen untuk menyuruhkan. Sebab kita raja yang berparlimen, sebagaimana sistem British. Jadi raja serahkan kepada parlimen. Apakah parlimen itu surah?
Cuma parlimen, kalau dikatakan syura, di situ ada orang kafir, ada orang Islam, ada pembangkang, ada di semua ada di situ. Nah, itu masalahnya. Ya kan? Jadi kita tak boleh katakan parlimen sebagai dewan syura, tidak, tidak boleh sama sekali. Okey, ada soalan yang lain. Ya, teruskan sahabat. Kita kata apa ni pekerja di negeri Selangor kan? Iya. Yeah. Dia pembangkang sekali, dia menguasai negeri Selangor. Iya. Yeah. So, adakah pekerja yang di bawah negeri tadi? Iya. Yeah. Boleh membangkang dia sebab supersed yang kerajaan bersentuhan ni? Bukan saja di Selangor misalnya, di Kelantan, di apa, di Kelantan dan di Selangor, dua negeri ni. Kita kalau katakan pembangkang ini diizinkan oleh pemerintah, diizinkan kerana kebetulan dia dapat hak melalui pilihan raya, bukan diberi oleh pemerintah, tapi kebetulan dia dapat hak kerana orang setuju dengan dia. Okey? Saya katakan khawarij bukan kedudukannya, khawarij bukan pangkatnya, khawarij bukan patinya, khawarij adalah akidah. Oleh kerana mereka khawarij, apakah kita menyokong khawarij? Itu masalahnya. Ulang lagi sekali, khawarij bukan kedudukan, khawarij bukan politik, khawarij bukan pangkat, khawarij bukan darjat, tetapi khawarij akidah. Okey, siapakah yang mewujudkan pemerintahan ini? Yang membangkang? Tentulah khawarij. Minta maaf, saya katakan terus terang. Siapa nak marah-marah, sampai masanya saya katakan. Pembangkang dalam Islam tak ada. Istilah pembangkang dalam Islam cuma satu saja. Bila dikatakan, إِذَا بُوِيَا لِلْخَلِفَتَيْنْ فَقْتُلُوا أَخَرَ مِنْهُمَا, apabila terlantik dua pemimpin, yang kedua dibunuh, kerana yang kedua kalau dibiarkan jadi khawarij dia. Maka khawarij tidak ada. Sebab kata Rasulullah, إِذَا لَكِيْتُمُهُمْ فَقْتُلُهُمْ, apabila jumpa kamu jumpa khawarij, yakni kepada raja ataupun kepada pemimpin, bunuh mereka. Maka pemimpin boleh bunuh mereka. Tetapi sistem demokrasi dibolehkan apa nak buat. Jadi kalau kita kepada demokrasi, demokrasi bukan Islam. Demokrasi bukan Islam terpaksa. Demokrasi bukan Islam, kita terpaksa. Tetapi kembali kepada Islam, apakah ada khawarij? Apakah ada pembangkang? Tidak ada. Jadi kembali kepada pemerintah yang asal. Pemerintah yang asal adalah pemerintah yang diterima oleh rakyat dan diterima secara sah. Yang secara sah sekarang siapa dia? Antum tahu. Dan percayalah, di dalam pemerintahan Islam tidak ada tiga hizab, ada dua saja. Satu Hizbullah, satu lagi? Tak dengar? Mana satu kita nak pergi? Di dalam negeri Islam ada dua hizab. Cari semua ayat Quran, cari semua hadis, Hizbullah, Hizbul Syaitan. Ke mana kita nak pergi? Hizbullah. Barakallahu fikum, Hizbullah. Jadi apakah kita nak dengan Hizbul Syaitan? Minta maaf ya, ini saya teruskan. Apakah kita nak jadi pembangkang? Sebab pembangkang dari itu dulu Nabi sudah beri sifat-sifatnya. Pembangkang yaktuluna ahlul Islam wa yada'una ahlul authan. Pembangkang dari dulu kerjanya nak jatuhkan pemerintah Islam, nak jatuhkan pemimpin Islam dan membiarkan ahlul authan. Itu dikatakan khawarij. Itu dikatakan pembangkang atau khawarij. Pembangkang bahasa Melayu, tetapi bahasa Islamnya, bahasa syaraknya khawarij. Ada yang lain? Berikan kepada saya. Kalau ada istilah yang lain, berikan, saya terima. Saya duduk di Mekah semasa revolusi di Iran, saya dah mula membuka buku-buku politik dan duduk dengan ustaz-ustaz, ulama-ulama, Syekh Saleh Fauzan, bin Baz sendiri, bila majlisnya di Masjidil Haram di Mekah, terutama di bulan Ramadan, kami duduk. Di antara yang kami tanyakan dulu masa Saura Irania, tahu Saura Irania? Revolusi Iran tu. Kami sudah memperkatakan tentang negeri Islam dan ulama-ulama kita mengajar jangan jadi macam orang Iran jatuhkan pemerintah. Jangan jadi macam orang Mesir sekarang jatuhkan pemerintahnya. Cuba tengok ya. Bila Husni Mubarak berkuasa, Khawarij bangun, dijatuhkan apa dia? Husni Mubarak. Sekarang Khawarij dah jadi pemimpin, timbul lagi Khawarij. Mana satu? Dulu kata Qaradawi yang jatuhkan Husni Mubarak mati syahid. Sekarang kalau jatuhkan yang ini mati apa namanya? Ha, mati apa? Tak boleh jawab macam mana? Makanya bila ditanyakan kepada Saleh Fauzan Al-Fauzan, apakah kita boleh menunjuk perasaan? Jadi katakan demonstrasi di Mesir, kata Saleh Fauzan jangan. Syekh Rabi Al-Man Khalif mengatakan jangan.
Lihat, Syekh Abdul Razak mengatakan jangan. Itu bukan ajaran kami, itu ajaran Khawarij. Tetapi bangun Qardawi, Khawarij Qaidiyah. Tahu Khawarij Qaidiyah? Khawarij yang duduk, provokasi. Dia mengatakan siapa yang mati buat demonstrasi menjatuhkan Husni Mubarak di Mesir mati syahid. Allahu Akbar. Bangun mereka. Tapi dia pun tak mau mati syahid, duduk diam-diam di mana? Di Qatar. Bangun, berapa banyak yang mati? Sebab pemimpin yang ada bukan dijatuhkan. Pemimpin yang ada dinasihati. Ad-dinun nasihah. Qala liman qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Hadis sahih. Agama kita nasihat untuk siapa? Daripada Allah, daripada kitabnya, dari rasulnya, untuk pemimpin dan orang awam. Saya bawa sejarah senanglah. Dalam pemerintahan Hajjaj Al-Thaqafi, yang di bawahnya Ibn Umar, Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud. Tiga ni kibarus sahabat, ahli syurga. Dahsyatnya, zalimnya, kalau istilah zalim Hajjaj, sahabat dibunuh. Adi Riawat mengatakan setelah bunuh sahabat, dia pening-pening kepala, minum arak, duduk di atas punggung sahabat yang dibunuh. Apakah istilah ini tidak istilah zalim? Okey. Kaabah dibakar. Cuba lihat. Kaabahnya orang Islam dibakar oleh Hajjaj. Datang orang daripada Iraq atau daripada Syam, jumpa Ibn Abbas. Ada mengatakan Ibn Mas'ud. Ibn Abbas lah. Dia katakan kepada Ibn Abbas, jom kita jatuhkan si celaka ni. Apa kata mereka? Engkau jangan simpan hati syaitan kat hati kau. Bermakna engkau bawa hati syaitan, bawa kepada kami supaya kami jadi syaitan. Tak ada kau boleh merambus. Ini pemimpin kami. Dan mereka semain di belakangnya. Saya nak tanya, apakah kita ni lebih baik daripada Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Ibn Umar dan sahabat-sahabat yang lain? Apakah kita lebih baik daripada mereka dan pemimpin kita lebih buruk daripada Hajjaj Al-Thaqafi? Antum kena jawab. Jawab ni dulu. Okey, Abdullah, ya, maaf, Al-Walid bin Abdullah bin Abdul Malik, apabila dia membuat kezaliman di Madinah, pada masa itu sahabat tak ada yang tinggal, tabi'in. Tabi'in itu siapa? Dia buat kezaliman, betul-betulnya zalim, sehingga masjid Rasulullah SAW dibesarkan, kubur dimasukkan, sedangkan semua membantah. Tetapi tak berani seorang mengatakan ya Walid atau Al-Walid, bukan Al-Walid, Al-Walid ya. Ya Walid, ini. Kata yang lain, kau diamkan. Dia tanggung. Sebab kalau dia tegah juga akan dipanggal kepalanya. Pemerintah ni zalim. Zalim, banyak dibunuh dah. Jadi dia tak mau penduduk Madinah, tak mau ulama dibunuh. Tak mau ulama dibunuh. Sedangkan pemimpin pada masa itu zalim. Entah baca sendiri tentang Al-Walid bin Abdullah bin Abdul Malik. Sahabat tak ada pada masa itu, yang ada jauh di Iraq atau di Syam. Tapi tabi'in cukuplah mewakili sahabat. Mereka tak berani nak jatuhkan. Mereka tetap taat di bawahnya. Apakah kita lebih baik daripada tabi'in? Sedangkan kata Rasulullah, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kata Rasulullah, sebaik-baik kurun adalah kurunku, kemudian tabi'in dan tabi'u tabi'in. Zaman tabi'in, tabi'in tidak menjatuhkan pemerintah yang zalim. Okey, Imam Ahmad yang kita kenal. Imam Ahmad diminta fatwa oleh pemerintah pada masa pemerintah itu adalah Jahmiyah, yang mengatakan Quran itu makhluk. Berapa sahabat Imam Ahmad, berapa sahabat Imam Ahmad yang dibunuh? Yang ini ulama-ulama besar. Ratusan, Syekh, bukan puluhan, ratusan. Imam Ahmad diburu. Bila ditangkap Imam Ahmad, dipenjarakan, maka bangun rakyat. Bangun rakyat bukan nak jatuhkan pemerintah. Bangun rakyat bawa pen dan bawa kertas. Dia nak tanya kepada Imam Ahmad, apakah Quran ini kalamullah atau makhluk, sebagai perawi. Tapi Imam Ahmad katakan kalamullah. Kalau pada masa itu Imam Ahmad jom jatuhkan pemerintah, jatuh dia. Tapi bila ditanyakan sebagaimana diriwayatkan oleh Muzani, daripada Muzani, bila ditanyakan kepada Imam Ahmad, maukah kita jatuhkan pemerintah, kata Imam Ahmad, jangan. Di luar musuh sedang menunggu. Negara yang punya pemerintah zalim lebih baik daripada negara yang tak punya pemerintah. Sebab kalau tak punya pemerintah, musuh masuk. Begitu juga kalau pemerintah dijatuhkan, siapa akan bangun? Negeri kita sedang diperhatikan oleh kufar-kufar ni, kerana negeri kita termasuk negeri yang makmur. Negeri kita termasuk negeri yang makmur. Yahudi, Nasrani, Majusi tak senang negeri kita. Begitu juga zaman Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah pernah menyelamatkan negeri Islam dari kepungan musuh.
berjaya. Tetapi akhirnya Ibn Taymiyyah ditangkap. Apa kata Ibn Qayyim Al-Jauzi? Bila didatangi, dia offer kepada Ibn Taymiyyah untuk jadi pemimpin, jatuhkan pemerintah. Ibn Taymiyyah tak mengatakan tidak boleh. Apakah kita lebih baik daripada Ibn Taymiyyah? Apakah pemerintah kita lebih jahat daripada pemerintah yang di zaman Ibn Taymiyyah? Kita kena fikir je dulu. Makanya manhaj kita, manhaj salaf, adalah kembali kepada ulama, bukan kepada juhala. Yang ada juhala mengajak kita menjatuhkan pemimpin yang mana satu kita nak dengar. Allah mengatakan ati'ullaha wa ati'ur rasulah ulil amri. Ulil amri sepakat ulama mengatakan ulama. Jadi kalau ulama bersuara, kita taati ulama. Subhanallah. Mungkin kita tidak didedahkan dengan cara macam ni. Yang boleh menjawab hal-hal ni, insyaAllah ulama-ulama salaf boleh jawab. Datangkan ulama salaf, dia boleh jawab semua. Saya minta maaf, ulama bina tak boleh jawab. Ulama bina apa dia? Syok sendiri. Betul kan? Dia suka-suka saja jawab. Fatwanya tak ada, dalilnya tak ada, menjawab saja. Ini suka-suka, agama dia punya ke? Agama Allah punya. Makanya kita akan belajar usulul salasah. Nanti usulul salasah, kita wajib mempelajari tiga perkara: mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam dengan dalilnya. Tak ada dalil bukan Islam, saya. Jangan bercakap kalau nak cakap tentang Islam kau tak ada dalil. Kami tak akan terima. Kerana Allah sudah ajar, kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Berilah burhan kamu kalau anta katakan ni agama, berilah dalil. Kau tak ada, bukan agama kami. Agama kami kalau Allah, kalau Rasul, kalau sahabat. Yang antum mengatakan, kami tak terima. Sehingga Imam Malik dan begitu juga Imam Syafi'i mengatakan semua perkataan manusia ini boleh diterima dan ditolak. Tetapi ditunjuk makam Rasulullah SAW bukan perkataan sahibu hadal makam. Jadi Rasulullah SAW sudah mengajar kita tentang hal politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Kenapa kita nak tinggalkan? Kenapa kita nak tinggalkan baca? Makanya ulama kita kena menulis. Baca, menulis. Manusia kalau banyak baca, dia tak boleh simpan. Dia mesti nak buang. Dengan apa? Penulisan. Dan akan dikutip oleh orang-orang yang mencintai ilmu. Betul kan? Tetapi kalau dah tak ada kat kepalanya, apa dia nak tulis? Betul kan? Percayalah, kalau antum dah banyak membaca, antum ingin memberitahu orang bahawa yang saya baca ni, ini adalah manfaat bagi antum, maka antum tulis. Subhanallah. Di mana ulama salaf tak menulis? Syafi'i, Maliki, Hanbali dikenali dengan tulisannya. Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Al-Balbahari, semua ulama salaf menulis. Makanya mereka meninggalkan dakwah yang kekal. Apa dakwah yang kekal? Tulisan. Mengaku sebagai ulama salaf tapi menulis bid'ah, bid'ah, itu bukan ulama salaf. Saya nak kenal ulama salaf senang. Tulisannya saya baca. Tiba-tiba Qardawi. Ulama salaf apa? Qardawi itu siapa? Berkata Said Qutb. Ini bukan ulama Qardawi, ulama Islam, Syekh. Ini ulama ikhwan. Berkata sibulan. Ribuan hadis tidak diketengahkan. Ribuan asar sahabat tidak diketengahkan. Ribuan asar tabi'in dan tabi'in tidak diketengahkan. Dan ribuan kata-kata ulama yang kita belum baca, itu dilupakan. Berkata sibulan-sibulan yang menentang isi kitab, yang sudah dikatakan kitab turah, yang kita simpan begitu lama. Bukalah. Kenapa tak dibuka? Dibuka terang semua. Kita ada bateri, kita simpan, tak pakai. Siapa nak menerangkan ini? Ulama lah. Baca, terangi kita dengan ilmu yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Sebab al-ilmu nurun. Nabi mengatakan al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Jadi siapa yang nak sampai ke cahaya ni? Siapa nak acah? Ulama lah. Baterinya pada ulama. Berilah kami ilmu. Sibuk dengan politik sana, politik sini, lama-lama kita tak tahu di mana yang kebenaran. Sampai orang mati syahid pun kita tak kenal. Orang mati syahid pun kita tak kenal. Kecoh di atas tu. Mati syahid ke tak mati syahid? Sekejap mati syahid, sekejap tak syahid. Sekejap syahid besar, syahid kecil. Dia syahid dunia, syahid akhirat. Syekh, umat di Malaysia ni ingin tahu yang mana yang betul. Saya yakin, dengan saya yakinnya, mereka adalah syuhada yang matinya mulia si Allah. Kerana tiga perkara paling-paling dijaga. Pertama, negeri sebagai wa'irduhum. Kehormatan mereka, kehormatan kita di bawahnya apa dia? Negeri. Di bawah negeri, agama. Di bawah agama, harta. Di bawah harta, dan juga termasuk, apa dia? Nyawa. Jadi orang yang pergi berjuang untuk menjaga kehormatan, di bawah kehormatan apa dia? Agama, negara, harta dan pemimpin. Kalau mereka tidak dikatakan mati syahid, wallahu alam, saya tak tahu apa saya nak katakan. Ya, ada soalan yang lain, insyaAllah. Zaman dulu, Khawarij ni dia bunuh Sayyidina Ali. Ya.
kerana tak berhukum dengan hukum umbah lah. Iya. Dan sangkaan yang sama juga pada hari ini jika orang Islam yang menyebabkan kita berpecah. Iya. Kerana Malaysia tak ada laksanakan hudud. Iya. Mudah-mudahan dengan bertukarnya kerajaan boleh dilaksanakan. Iya. Okey, saya nak tanya kepada ulama kita. Yang pertama kita perlu laksanakan apa? Hudud. Muaz bin Jabal, duta pertama Rasulullah SAW utus ke Yaman. Apa dia diajak dulu? Apa kata ya Muaz? Engkau akan bertemu dengan ahli kitab. Maka jadikanlah dakwah engkau yang pertama ila kalimatillah. Kalimah Allah. Yang kedua solat. Apabila betul solatnya, yang ketiga zakat. Benda bermakna pertama sekali akidah. Itu akidah. Bukan hudud. Tidak pernah ya Muaz, kalau kau sampai ke Yaman, engkau laksanakan hudud dulu. Kalau hudud dulu dilaksanakan, semua lari. Setelah curi putus tangan. Zina kena sebat, minum. Begitu juga kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau Islam sampai ke Madinah, hudud dulu orang Islam di Madinah, orang-orang Quraisy ataupun orang-orang musyrikin di Madinah tak akan masuk Islam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau Rasulullah bawa ke Madinah, hudud dulu, tahu hudud? Tengok orang sana, orang Madinah sembahyang pun mabuk. Ingat tak? A'budu ma ta'budun. Sembahyang tu mabuk, orang Islam sembahyang mabuk. Dibaca, aku sembah wahai orang kafir, apa yang kamu sembah? Turun ayat, wala takrabus salah wa antum sukara. Wahai orang-orang Islam, kalau kamu sembahyang, jangan sembahyang kalau dalam keadaan mabuk. Lepas mabuk baru sembahyang. Bermakna kalau nak sembahyang jangan mabuk. Lepas tu boleh mabuk. Betul kan? Jadi hukum minum arak sebat 80 hutan nanti dulu. Betul kan? Berzina jangan rejam dulu. Akidah dulu. Bila akidah kuat, semua sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na. Makanya Muhammad al-Wahhab usulul salasah, pertama mengenal Allah. Kedua mengenal Nabi. Ketiga baru mengenal Islam dengan dalilnya. Jadi Islam tu di dalamnya syumuliyah, semua ada dalam Islam, politik, ekonomi, sosial. Mana duluan tak nak ajak? Kalau semua nak ajak hudud-hudud, mana Islam mulakan dengan hudud? Itu maklub, upside down. Maklub. Tahu maklub? Terbalik. Akidah dulu. Makanya kenapa orang-orang di negeri kita ni mengamuk kerana diberi emosi. Ikhwan kasih dia emosi. Tetapi tak punya akidah. Kenapa kita tak mengamuk? Kita punya akidah. Hudud nanti dulu, akidah dulu. Oh, bila kita nak punya akidah? Sampai kamu punya akidah lah. Sebab bila kamu mati, apa yang Allah tanya? Kejayaan orang yang beriman yang paling berjaya bila mati jumpa Allah, akidahnya bersih. Sebab apa? La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu mati jumpa Allah, syirik, semua amalan kamu batal. Semua amalan kamu batal walaupun sebesar zarah. Kejayaan kita bukan di dunia dapat politik, dapat pemimpin, dapat itu kalau dapat alhamdulillah. Tetapi kejayaan pertama antara kita dengan Allah dulu. Kita dijadikan oleh Allah untuk apa? Kita tanya. Untuk menyembah dia, tauhid. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku jadikan jin dan manusia. Kita ni manusia. Pertama apa? Untuk menyembah dia. Tapi ekonominya bagus, politiknya bagus, hududnya bagus, tapi syirik apa guna? Ekonominya bagus, hududnya bagus, mati pakai tangkal. Apa guna? Ekonominya bagus, ya? Politiknya bagus, hidupnya bagus, tetapi bila sakit pergi, bukan pergi doktor, pergi mana? Pergi dukun, pergi kubur. Kan banyak seperti itu. Apakah kita rela orang tu di dunia bahagia tapi di akhirat dia gagal? Tidak, akhirat dulu ya, Syekh. Subhanallah. Dan kita mestikan, am hasibtum an tadkhulal jannata walamma ya'tikum masalul ladzi khalau min qablikum? Apakah kamu berangan-angan mudah masuk syurga sebelum kamu diuji seperti orang sebelum kamu? Apakah ujian orang sebelum kita? Subhanallah, anta bacalah ni ujian. Diuji bukan dengan negara dulu, diuji dengan akidah dulu. Diuji bukan dengan hudud dulu, tapi dengan akidah dulu. Diuji bukan dengan pengikut yang ramai. Oh, saya ahli politik di ahli saya ini. Bukan itu. Berapa ramai yang berakidah dalam ahli itu, baru kita bangga. Makanya ya, ini katakan ulama muda ni dalam UMNO, perjuangannya akidah dulu.
betulkan akidah orang-orang yang dikatakan orang Islam di Malaysia umum, bukan orang UMNO saja, supaya mereka bersatu. Lihat, komunis bersatu kerana akidahnya, betul kan? Demokrasi pun bersatu kerana akidahnya, dan Islam bersatu pasti dengan akidah. Tapi komunis kerana tak betul hancur. Demokrasi akan dihancurkan oleh Yahudi, sebab Yahudi gunakan demokrasi untuk matlamat dia. Baca dalam protokol, satu pemerintah, satu negara, satu kuasa, itu Yahudi. Jadi demokrasi akan dibuang. Ini main-main supaya kamu gaduh dulu, senang diurus kalau gaduh. Kalau aman susah nak diurus, dikasih mainan. Jadi yang tak boleh tertipu orang Islam yang kembali kepada Al-Quran dan hadis. Sebab syaitan paling besar adalah Yahudi. Yang kedua, Nasrani dan orang kafir. Jadi kenapa kita mesti ikut mereka? Dalam hadis yang sahih, kata Rasulullah, akhir zaman umat ini akan ikut Yahudi. Mula sehasta, kemudian sejengkal, kemudian masuk ke lubang biawak akan ikut. Inilah zamannya. Inilah zamannya. Jadi yang kita perjuangkan sekarang, apakah kehendak Yahudi Nasrani Majusi atau kehendak Allah? Kehendak Allah akidah dulu, Syekh. Kehendak Allah akidah dulu. Jangan sibuk kita. Kalau kita besok di akhirat tak ada penghujung. Kita diuji oleh Allah SWT dengan akidah, bukan diuji dengan hudud, bukan diuji dengan politik, bukan diuji, tidak, diuji dengan akidah. Lihat, syaitan, ketuanya iblis, bersumpah dengan Allah untuk menyesatkan ini semua. Tapi Allah mengatakan tidak akan disesatkan oleh syaitan kecuali orang yang ikhlas. Yang ikhlas kembali kepada Quran dan hadis. Ikhlas artinya kembali kepada hadis, karena Allah SWT. Jadi cara ringkas itu yang boleh saya katakan. Wallahu a'lam. Ya, ada soalan yang lain, sahabat? Jadi hudud perjuangan kita, tetapi hujud bukan matlamatnya. Betul kan? Siapa tak nak hudud? Kita semua nak hudud. Ya, teruskan soalan. Ini tanya sikit, aku nak tanya tentang kita tafsir Al-Manar. Apa dia? Tafsir Al-Manar. Muhammad Abduh. Syekh, saya nasihatkan kepada antum. Muhammad Abduh tu siapa? Siapa di belakangnya? Okey. Jamaluddin Afghani siapa? Siapa di belakangnya? Apakah pemikiran Jamaluddin Afghani dan Muhammad Abduh berbeza? Tidak. Satu pemikiran. Dia melanjutkan pemikiran Jamaluddin Afghani. Kita boleh baca satu buku yang ditulis oleh ulama Mesir, Ikhwanul Muslimin fi Mizanil Islam. Buku tu cantik. Bukan dimaknanya berkata-kata tentang Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ni dia tidak punya pekerjaan, tetapi dia hidup mewah. Jadi tanya-tanya, daripada mana harta? Dia tidak akan pergi satu negara kecuali hidup dalam hotel yang paling mewah. Kedua, kalau pergi Eropah, pakai Eropah. Paling-paling topi Panama tu. Kalau pergi negeri Arab, pakai Hegal. Kalau pergi Mesir, pakai Tarbus. Dulu Mesir pakai Tarbus. Jadi kata orang Melayu, tahu satu binatang sumpah-sumpit? Tempat kuning-kuning, tempat hijau-hijau. Dan di dalam buku tu saya simpan. Siapa tak terima, saya kedepankan buku ni. Dia termasuk kabilah yang paling dahsyat, kabilah yang boleh harga ni. Kabilah Yahudi yang paling dahsyat, Kabalah. Di antara kabilah-kabilah ni, ada mengatakan 12 kabilah, ada mengatakan 13 kabilah. Kabilah ni tersusun dalam piramid $1 Amerika. 13 kabilah. Dia dibuktikan melalui 13 panah. Dan kita lihat 13 bulu ekor tu, ini adalah kabilah-kabilah yang main peranan di permukaan bumi untuk menghancurkan orang Islam ataupun agama. Jamaluddin Afghani direkodkan di situ sebagai salah satu daripada kabilah ni. Ni terbongkar ni. Jadi kalau kita ambil pemikiran Muhammad Abduh adalah pemikiran Jamaluddin Afghani, dan begitu juga Syed Reda. Cuma Syed Reda dia bertobat dari pemikiran Muhammad Abduh dan Jamaluddin Afghani. Dan kalau kita katakan tafsir Manar, tafsir Akhlani, tafsir Mu'tazili, dan banyak tafsir yang seperti ini, seperti tafsir yang ditulis oleh Hamka, itu bukan tafsir, itu satu tulisan. Jadi kalau nak tafsir, kata Al-Albani rahimullah, saya tidak taklid kepadanya, saya tidak ta'asub atau galau kepadanya. Untuk orang-orang awam ni, bila mula nak belajar tafsir, belajarlah tafsir apa dia? Ibn Kathir. Tafsir Ibn Kathir. Kata Al-Albani, kalau nak mula belajar fikir, bacalah Fiqh As-Sunnah Syed Sabiq. Sedangkan Ikhwanul Muslimin tu
Bermakna akidah jangan ambil daripada ikhwan muslimin. Fiqh boleh ambil. Sebab akidah masalah yang bahaya. Lihat. Jadi disuruh ambil fiqh sunnah oleh Albani. Tapi ingat, kena beli Tamamul Minnah untuk mengkoreksi kesilapan-kesilapan dalam fiqh sunnah. Adapun buku-buku akidah seperti buku Tauhid, Muhammad Wahab dan sebagainya. Jadi tafsir yang paling baik, anda beli tafsir, jangan buang duit beli tafsir Al-Manar ataupun tafsir di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran sendiri, saya baca, Syed Qutb tak mengatakan tafsir di dalam Al-Quran, dikatakan sebuah buku di dalam Al-Quran. Tapi orang yang fanatik kepadanya, ditaruh tafsir di dalam Al-Quran. Dan di dalam satu kitab, saya tak ingat namanya, dia mengkoreksi tafsir Al-Quran. Cuba cari buku koreksi tafsir Al-Quran. 470 kesalahan dalam tafsir Al-Quran, 470 kesalahan ataupun 474. Sebahagian besar kesalahan akidah. Okey, ada orang mengatakan, "Syekh, janganlah tolak Syekh Qutb. Kita kenalah ada muazanah. Tahu muazanah? Timbang tara. Dia sudah tulis kitab begitu banyak, kesalahannya kita lupakan, kebaikannya kita ambil." Jaga-jaga ni, situ racun, tipu muslihat, tali bisu iblis. Ya, kita boleh ambil, kecuali kalau salah akidah. Kerosakan akidah di dalam dilalul Quran terlalu banyak. Allah sudah memberi amaran, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Jika anda syirik, batal semua amalan anda. Jika kamu syirik, batal semua tulisan anda. Jika kamu syirik, batal semua fatwa anda. Kerana syirik membatalkan amal. Jadi kalau penuh kesyirikan buku itu, kenapa kita beli? Allah batalkan yang kita nak lawan Allah. Allah mengatakan batal. Kau nak katakan yang terbaik di antara pakcik-pakcik Rasulullah SAW itu kan Abu Lahab. Rasulullah SAW apa, bila lahir, siapa yang memulihkan? Dia. Dibebaskannya hambanya yang paling mahal. Berapa puluh unta atau berapa banyak unta dipotong, dikasih orang Mekah kenyang. Apa dia tanya buat maulid dia? Ha, buat maulid tu. Tetapi bila tak ada kebaikan akidah, maka turun ayat melaknat dia. Begitu juga Abu Talib. Abu Talib sanggup kasih kepalanya untuk mempertahankan Rasulullah. Tetapi oleh kerana dia mati tak beriman, habitat a'malahum, maka hapus semua amalannya. Jadi kalau Allah mengatakan penentuan seseorang adalah akidahnya, akidahnya batal, batal semua amalannya, termasuk bukunya, termasuk CD-nya, termasuk kasetnya, termasuk videonya, batal. Yang kita menentang Allah, kenapa? Makanya kita sebagai umat Nabi Muhammad yang mengikut manhaj Nabi, manhaj sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang direkaskan sebagai manhaj salaf, kita jangan ambil yang dikatakan akidah muazana, satu ideologi muazana ataupun satu kepercayaan muazana. Muazana tidak boleh. Ataupun fiqhul waqi', fiqhul awaliyat. Waqi'nya katanya dia sudah buat kebaikan, fake priority katanya. Ambillah hakikatnya, dia baik. Saya jangan pakai ini istilah-istilah yang di yang dilaungkan sebagai slogan ikhwan muslimin, kita terpedaya. Sekarang kembali kepada kitab yang ditulis oleh ulama salaf, kita akan jumpa ni semua. Jadi ada gurungan di Singapura, di Malaysia, di Indonesia, dia mengatakan kita kena ada muazanah. Betul kan? Pernah dengar muazanah? Pernah. Muazanah, kita tak boleh kafirkan ulama ikhwan muslimin. Kami tak kafirkan, kami suruh berjaga-jaga. Makanya bila ditanyakan kepada Syekh Rabi' di dalam Al-Quran tu, kalau belum dikoreksi jangan dibaca. Sudah dikoreksi dibaca, baiknya dibuang. Sebab apa? Takut anak bini kita, cucu kita, cicit kita membaca, dia tak dapat menilai mana yang hak, mana yang batil. Ini Datuk aku beli. Tentulah Datuk aku beli yang bagus. Dia ambil semua, ditelan semua. Besok apa nak jadi? Maka saya nasihatkan, buku-buku di rumah antum yang dipenuhi dengan khurafat, takhayul, syirik ataupun merosakkan akidah, baik dibuang. Baik dibuang. Kerana ku anfusakum wa ahlikum nara. Kalau kamu beri maklumat yang salah kepada anak isteri kita, keturunan kita, besok dia jadi orang yang, makanya ilmu apa kata Rasulullah, al-ilmu huwa din fanzuru amman ta'khudunah.
ilmu kamu adalah agama kamu. Daripada kamu, mana kamu ambil? Kau ambil daripada Syekh Qutb, jadi Syekh Qutb lah antum. Kalau ambil daripada Qardawi, jadi Qardawi lah antum. Kalau ambil daripada Ikhwan, jadi Ikhwan antum. Ambil daripada salaf, apa kurangnya dalam salaf? Ada kurang dalam salaf? Tak ada kurang. Kalau tak ada kurang, ambil daripada salaf. Kitab-kitab salaf banyak tidak dibeli, tetapi kitab-kitab yang tak senonoh dibeli. Kitab tak senonoh bukan yang luncah, tapi yang merosakkan akidah. Yang luncah itu dosa saja. Yang merosakkan akidah, habis akidah tentang besok. Saya rasa sampai di situ dulu. Dan kalau ada soalan, simpan di kuliah akan datang. Dan saya akhiri, aku lukau lihada. Astagfirullah liyawlakum. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu laik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.